Sebelum kamu menonton, pastikan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Hai, selamat malam MP Lovers, KBP Lovers. Nah, sekarang kita udah ada di satu lokasi. Tapi sebelum itu, Bunda mau kasih tahu Bu, kalau misalnya kita semua, tim maupun talent, sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu ya, sudah melakukan swab antigen dan bersyukurnya hasilnya non-reaktif atau negatif. Jadi untuk kebutuhan syuting, bagi talent-talent yang di sini, kita boleh untuk membuka masker. Dan yang pastinya kita menggunakan kru yang sangat minim dan mereka selalu wajib pakai masker, tenang aja. Betul. Dan ini juga lokasinya kayak yang sering banget Bunda bilang, lokasinya tuh jauh banget dari tempat keramaian. Dan ini tempat pasti gak akan mungkin orang mau datang ke sini. Tandanya berapa ya, Be? Angker ya? Oh, jauh banget. Ya, artinya kita tidak mengundang keramaian. Emang di pelosok banget tadi kan juga perjalanan. Iya, jauh banget. Enggak mengundang. Perjalanannya 3 jam lebih. Udah naik, turun lagi. Udah enggak biasa ya. Bunda bilang katanya enggak mengundang keramaian. Tapi ntar ada yang diundang datang sendiri. Iya kan itu kan tujuan kita. Kita mengundang keramaian dengan sosok yang lain yang tidak dilihat. Iya. Dan tujuan kita baik. Dan mereka tidak usah swab. Dan mereka pakai masker loh Bun kayaknya. Iya ya. Pakai masker juga semuanya tuh. Pakai masker atau pakai? Pakai masker. Pakai jumping candy, jumping candy. Dan malam ini spesial kedatangan Evelyn. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat semua penonton kemarin yang udah nonton. Kakak Beradik Untold Podcast Story. Untold Story, Jilid 3. Thank you itu banget. Yang terakhir, sad banget. Tapi tenang aja, kita sudah ada yang merilis something new. Kita bakalan ajak kalian keliling dunia bareng sama kita. Oh my god. Tapi aku deg-degan deh. Itu beneran dunia, beneran. Beneran. Tapi kayaknya nama Kak Kenta gak ada gak sih? Masa ada? Nggak ada. Aku gini, aku ada. Masa? Ada. Oh ada. Ada. Aku ada. Ada. Aku beli tiket sendiri gitu. tapi sumpah, kalau kita di luar negeri, itu pasti bakal takut banget. Setannya ngomongnya Inggris, kita nggak punya kaibah ngomong Inggris apa gitu loh. Tenang. Itu udah di pikiran kan? Udah, pokoknya makanya kalian itu ya. Oh my god. Itu akan membuat orang lebih penasaran lagi dan kita sendiri pun penasaran. Pokoknya nanti kalian tunggu saja update-nya. Kalau kayak gitu kita sekarang fokus dulu dengan yang ada di sini karena mereka kayaknya sudah ada suara bakbuk-bakbuk. Rasa tidak kok kita enggak diajak ngobrol sih ya. Beneran. Oke, sekarang kita udah pakai headphone-nya. Ini maskernya dikantongin aja. Ya, terus ini tempatnya sempit banget. Jadi aku aja masuk kamar ya. Sebenarnya ini enggak sempit sih. Cuma memang enggak kan Kak Kenta naik lagi 10 kilo. Iya, enggak bukan. Ini lihat nih aku segini doang. Enggak bisa. Udah. Masih sering nyemil melindungi kita dari sana. Anwar tadi harusnya di sini. Enggak mau. Aku harus di sini. Aku tengah. Ya Allah. Aku selalu berlindung di dua jagoan aku. Oke, sekarang waktunya kita pakai headphone. Jadi Evelyn, ini ini headphone ini dan semua atributnya akan lebih sensitif karena sudah di doakan dan diritualkan. Jadi lebih sensitif dengan suara-suara mereka. Oh gitu. Oke, sekarang udah ada suara, baru pakai ada yang dorong something gitu, kayak ada dorong kayak entah itu lemari atau kursi besi. Iya, soalnya nyereng gitu loh bunyinya. Iya. Itu di jalan tadi siapa? Bun, jangan bilang gitu toh, aku berakan aku. Malam ini kita harus jadi perempuan pemberani. Kenapa emang ya? Yang berhadapannya sama Kak Anwar, nggak ada uncle, nggak ada ayah, Bun. Ada aku. Ya, siapa yang jaga? Ada aku di sini. Kamu aja enggak bisa jaga tambahan hati kamu. Itu. Kayaknya meragukan. Oke, sekarang Bunda mau cerita dulu dengan background story lokasi ini. Jadi, ini kita ini sedang ada di pondok asrama gitu. Jadi dan sudah terbengkalai selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Lama banget ya Bun. Jadi cerita yang sangat terkenal itu adalah karena pertamanya pondok asrama ini tuh rame gitu, banyak anak-anak asrama gitu. Tapi
karena katanya ada apa sih? Kok iya, kok kayak ada suara kodok, kayak kodok. Kodok kayak kodok. Kodok kayak kodok. Bukan orang kakak gitu. Kumek. Apa kak? Kadang geser itu siapa? Enggak ada. Enggak ada. Marsha kali Marsha. Oh Marsha. Enggak ada. Jadi awalnya itu di sini tuh rame gitu, tapi ternyata ada satu seorang anak ya, bukan satu sosok ya. Seorang anak yang menjadi sosok. Seorang anak. Cewek. Dan aku belum bilang cewek. Anaknya ini emang perempuan. Iya, cewek. Anaknya ini perempuan. Cewek ikan. Ini semenjak Anwar nih. Jadi di lokasi ini tadinya asrama ramai banget gitu, tapi karena ada bullying, jadi ada satu anak perempuan bernama Putri, dia itu dibully sama teman-teman asramanya. Akhirnya dia itu kayak depresi, nggak mau makan, nggak mau minum, dan akhirnya dia sakit. Dan pada sakit itu dia dibawa ke rumah sakit, dia dibawa pulang sama orang tuanya ke rumah sakit ini, dan akhirnya dia meninggal. Tapi setelah dia meninggal, dia malah datang lagi ke asrama ini. Ngapain? Kok ada suara? Kodok. Bukan suara kodok. Gini, koeng. Iya, koeng. Bukan, orang au gitu. Hah? Oh, jam segini ih lu mah. Orang jadi traveling lu mikirnya lo. Bukan kayak jam segini ah. Oh. Bukan traveling lu nanti orang mikirnya. Hati-hati Vito. Nah, akhirnya dia ini tapi dia balik lagi ke sini gitu. Nah, setelah itu makhluk putri ini, sosok putri ini jadinya menghantui tempat ini dan tapi selain itu juga tempat ini tuh banyak kayak gangguan kuntilanak. Jadi kiriman di sini tuh banyak asrama-asrama lain gitu. Okay. Jadi kayak ada persaingan bisnis gitulah. Jadi persaingan. Dikirimin yang namanya apa sih kayak mungkin gue udah denger suara lu. Iya. Tapi benar ada suara nyeong. Iya. Aku udah ngelek gitu tuh. Kita tanya sama Prisil, itu apa? Sosok apa? Kodok. Kodok beneran. Sumpah, kodok. Maaf ya. Barusan tanpa pakai headphone aku denger dari sana meow. Serius kodok. Kodok. Ada asli. Ada kodok beneran. Yaudah mendingan kodok lah daripada hal yang aneh-aneh. Iya. Istilah sih di belakang tuh kayak ada enggak tahu ya ini perasaan aku doang atau perasaan kayak juga. Tuh. Di belakang tuh yang kayak gini. Lama-lama tuh kayak mendekat mau apa ya? Bahasanya apa sih? Mereka mendekat ke kita. Perasaan CLBK. Enggak. Cita sama pesan bikin baru. Oh iya salah. Iya bunda. Jadi dia tuh kayak ngedekat. Oke. Okay. Oh, ya itulah ya kita karena saking sensitifnya yang kita pakainya gitu. Suara dari jauh aja kedengeran sama kita. Ada yang pecah. Apaan tuh? Apaan? Ada yang pecah loh. Cek deh. Cek. Mendingan ini kan. Tapi Iqbal, Kak Muslim. Takutnya marah, pecah. Iya, tapi agak jauh ya. Bukan di sini. Coba. Teman-teman ada yang pecahin barang enggak di sini? Aman enggak takutnya? Aman enggak? Ada kok ada suara yang ada yang jalan ya? Ada siapa yang pecah ya? Enggak tahu. Enggak tahu, tapi kacanya pecah. Yang di belakang. Coba. Kang Iqbal. Ini kita punya kru lengkap kan? Kayak gelas. Ada jelas banget. Lempar kaca lagi. Ada siapa? Aman ya kan? Gak di belakang ini. Acara juga nggak ada. Iya nggak ada. Oke. Mungkin dia, mungkin gini. Oke. Yang aku tangkap itu sambil dipakai lagi ya. Oke. Mungkin tadi kan Bunda juga belum selesai ceritanya. Tapi yang aku tangkap adalah ketika Bunda tadi cerita, iya di sini ada sosok suara lagi, ayo. Buka pintu. Iya, kayak pintu kebuka. Betul, kayak buka pintu. Ini tuh dipasang di mana sih speakernya? Iya. Dipasang di mana-mana? Ini tuh enggak ada speaker. Jadi cuma ini aja. Cuma ini doang. Ya, karena sensitif itu ya. Karena memang sebelum live kita sengaja ya, Bun ya. Ini tuh udah di ritualkan. Oke. Jadi biar menyerap energi. Apalagi kan kamu dulu DJ, jadi kamu tahu kan sensitifnya gimana. Iya, sensitifnya gimana aku tahu gitu loh. Tapi Evirinya biasanya pakai gini kan? Iya, pakainya gini. Iya. Kalau ini dua-duanya iya. Ya aku juga, karena kan DJ itu kan dilatih untuk biar
kupingnya sensitif kan. Okay, okay, jadi okay. Aku juga itu, makanya aku pertama langsung tahu oh kodok gitu. Oh oke, okay, oh. Betul. Kalau tadi kodok emang benar. Kalau tadi suara karena kita udah terlalu parno. Betul. Kalau tadi tentang suara pecahan kaca pecahan terus kaca. Geser-geser itu kalau yang Frisly tangkap ketika tadi Bunda cerita di sini pernah ada seorang perempuan yang dibully dan dia sampai meninggal dan padahal meninggalnya bukan di tempat ini ya, lagi-lagi bukan, dijelasin. Yang putri iya, itu. Dia itu meninggalnya di tempat lain, entah di rumahnya atau di rumah sakit. Tapi dia balik lagi. Sosoknya itu datang kembali ke sini. Nah, mungkin kalau yang Frisly dapat gambaran iya, ya, iya, coba. Pecahan kaca dan lain-lain karena memang akibat bullying itu dia tuh udah pernah coba untuk sorry ya, tapi dia coba untuk bunuh diri. Oh, bunuh diri. Karena depresi itu. Tadi tuh aku nggak tahu ya, tapi dapat gambaran aku jelas banget. Iya, serem ya. Buku dukan, aku merinding. Bener-bener jelas banget dapat gambaran ada sosok anak perempuan, dia nangis, masuk ke toilet paling ujung. Jangan-jangan ada suara nangis. Ada suara dengar nggak? Gitu. Sumpah. Pas dia ngomong kayak gitu langsung ya, nangis ya. Pas ngomongin yang toilet paling ujung itu. Sumpah-sumpah ada suara terus, nangis. Terus. Seriusan. Apalagi yang Frisly dapat gambaran apalagi di sini? Soalnya jelas banget Bun, kayak dia nangis, dia coba untuk bunuh diri karena dia udah enggak kuat. Padahal orang tuanya pun tidak tahu kalau si anaknya ini dibully di sini. Nah, jadi yang mamanya tahu tuh dia bilang, "Ma, Pa, mau pulang." Mau. Kok ada suara? Ada yang napas. Aku ya, ada ngerasa ada gini, napas. Iya benar. Aku ngerasa setiap kali aku ngejelasin kayak ada suara yang nimpalin aku. Okay. Iya. Okay. Iya. Apa kita kecilin dikit lampunya ya? Sambil Bunda cerita. Mungkin sambil kita ada yang mau disampaikan communication ya. Iya. Jadi si putri itu meninggalnya karena bunuh diri. Enggak, karena bukan. Dia sakit. Karena sakit, tapi karena depresi. bullying itu dia mungkin enggak kuat ya, kayak psikologisnya keganggu pastinya. Psikisnya keganggu, mentalnya. Iya, pastinya. Umur berapa? Makanya ya kalau kata enggak tahu. Kenapa? Iya, ada bayangan. Ada. Ini lewat mana? Udah kesini, di sini aja. Ini lewat sini. Iya, ada. Benar ya ini aku enak sama Merau berat. Iya. Mau kemana? Udah duduk sini aja. Rame banget soalnya di sini tuh banyak banget kuntilanak loh, Bu. Yeah! Apaan? Nah, sebelum itu, Bunda, boleh ada yang nangis? Ini pintu boleh tutup kagak ya? Kenapa sih? Enggak muat kan tanya. Enggak maksudnya geserin itu mejanya biar kan. Jangan kamu duduk sini biar kelihatan sama itu, Teh. Enggak. Jadi kita duduk dulu, tenang. Sambil kita mencoba komunikasi ke mereka, ini Bunda sambil menceritakan lagi background dari tempat ini. Kenapa bisa ada kuntilanak? Jadi iya, banyak banget kuntilanak. Jadi konon katanya di sini itu kayak karena banyak asrama-asrama lain dan mereka dapat kiriman-kiriman itu, tapi kirimannya ini berbeda dari yang lain. Kirimannya itu kayak kuntilanak gitu. Aku sih baru pertama kali tahu ya kalau misalnya ada kiriman kuntilanak gitu ya. Kalau menurut Frisly itu apa ya? Bukannya biasanya kiriman ya yang aku tahu nih ya orang awam gitu misalnya kirimannya berbentuk ular, berbentuk sosok, apa yang kayak hitam genderuwo, gede, besar, iya gitu. Atau bentukannya kayak sesuatu yang ditanam gitu iya. Kan. Nah, ini kenapa bisa kuntilanak ya? Oke, jadi kalau yang aku tangkap dari tempat ini sendiri, kenapa dikirimin kuntilanak? Karena mungkin di sini kan perempuan ya, banyaknya perempuan. Ini laki ada 3. Oh enggak, maksudnya dulunya, tempat ini ketika berfungsi, ya perempuan. Dan tujuan dari si pengirim memang untuk mengecohkan Bun. Jadi dibikin entah ada yang kesurupan, entah ada yang mau ngeliat sini karena ngeliat penampakan jadi minta pulang, gak betah, minta pindah asrama dan lain-lain. Apa mungkin gak sih kayak kalau kuntilanak itu kan lebih dendamnya tuh lebih tinggi gitu loh, lebih banyak yang dendam gitu gak sih? Kalau kuntilanak kan kayak perempuan kan banyak sensitif yang jadi sensitif, banyak yang jadi korban gitu kan? Kalau justru malah kalau misalnya ada dukun. Kok suara nafas ya? Gak tau dari tadi kenyang banget. Tuh. Aku. Soalnya tadi nahan ke toilet kan? Iya. Mau apa tadi katanya? Mau pup. Sumpah ditanya gue. Soalnya kalau yang aku tahu ya, setahu Frisly, ketika ada dukun yang mengirimkan bentuknya itu kuntilanak, makhluk yang paling gampang untuk dijadikan pesuruh buat kita, orang awam deh, misalnya aku anak indigo. Aku mau anak indigo. Iya, aku mau perhatiin Kak Evelyn misalnya, aku kirimin aja kuntilanak untuk jadi mata-mata, itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Jadi makhluk paling
Ah, gitu loh, ada. Ah, gitu. Dijawab. Apa dijawab itu kulin? Itu dijawab tadi. Miss Kenya lagi. Lagi jangan iya, jangan bercanda ini. Iya, maksudnya dijawab. Kayak agak tambah lagi ngobrol, lagi ngomong dia tiba-tiba langsung panas enggak sih kayaknya? Ini padahal aku tuh sensitif banget loh sama kayak sekarang kan lagi di gunung ya, biar gimana kan puncak. Iya, ini dingin loh. Dingin loh harusnya kayak panas loh sekarang tuh. Kepala aku muter-muter. Iya, mukanya merah, Kakak. Iya, kayak indigo gitu loh. Iya. Apa muter-muter tuh? Vertigo. Vertigo. Indigo. Nah, ke toilet juga kali ya? Jadi coba-coba kita silent dulu. Dibacain kali ya sama Pak Iqbal? Ini kita coba silent dulu, tenang dulu. Kita coba, ini kita udah redupin kan. Kita coba silent sambil minta tolong Mas Iq sama Kang Muslim cek-cek di belakang. Dan kita sambil coba komunikasi, karena dari tadi kita cerita dia memberikan respon-respon. Betul. Respon sosial ya? Respon suara-suara. Sosial. Takutnya nanti ketika mereka sudah merespon terus kita enggak nanggepin mereka malah jadi marah. Marah. Caper-caper. Lu ajak gua ngobrol terus dia kayak gitu, lu cacing gue gitu. Ya, tapi kalau menurut pandangan kamu, dia memberikan suara gitu ingin menyampaikan atau dia protes karena kita ada di sini? Kalau tanya aja sama dia. Kalau menurut aku pasti mau menyampaikan sesuatu. Soalnya dari tadi pas kita ceritain ada suara, kita ngomong tiba-tiba ada suara, suara gitu ya, ada muncul. Suara selalu muncul. Coba kali ya. Halo. Kalau misalnya kamu ini adalah sosok Kalau datang bilang-bilang. Kebiasaan. Kan gue tadi lewat sini, gue ngecek ke belakang. Kapan ke belakang? Ya. Oh, tadi di depan sih. Barusan Anwar. Iya kayaknya. Oke, kita udah tenang, silent, tarik nafas, buang nafas dulu. Kita coba komunikasi ya. Tidur. Tidur. Halo, kalau misalnya kamu ini adalah sosok putri yang tadi kami ceritakan, kamu bisa memberikan tanda mungkin suara atau apapun. Suara gitu loh. Kamu mau cerita sama kita? Ada yang ini ya? Coba cek turunnya. Coba tolong dia itu di sana di ruangan kita. Ada yang woi katanya itu apa itu? Ikan tutup dosa. Ada yang kesurupan ya? Kayaknya nih. Enggak ada. Sudah ini gua kepala gua muter-muter nih. Aku ketiga kali ya. Ada UKS-nya sih di sini. Ketiga. Ada tapi udah enggak berfungsi mau. Enggak, yang kata ruangan. Iya ada, tapi udah enggak berfungsi mau. Enggak, bukan punya kita. Punya KBP. Iya, gimana ya? Kita nahan pup kali. Bukan ya, aku yang betul-betul. Tadi aku is good nice sampai situ. Tuh, Are. Oke, sorry. Ngomong. Jangan digituin, suami. Kamu ini sosok putri. Hah? Iya. Oke. Kalau memang kamu putri, apa yang kamu mau ceritakan ke kita? Kamu senang ada di sini? Tidak. Oke. Kalau tidak, kenapa kamu di sini? Balas dendam? Apa katanya? Apa? Aku menyerah. Tersedak. Aku balas dendam. Oke. Akhirnya aku menyerah. Mungkin ke teman-temannya dulu. Mungkin yang dia berusaha. Tapi berusaha. Gak ada, mereka nya udah gak ada kan? Enggak, iya. Jadi ceritanya setelah kejadian putri itu, asrama ini kan masih rame. Tapi makin lama makin sepi. Karena mungkin ada kiriman-kiriman sosok-sosok yang kuntilanak itu ya, tadi. Dan akhirnya banyak murid yang takut, pindah asrama, terus mantan
pengawas pondok asrama ini juga dikirimi semacam pesugihan gitu. Tuh kan matanya melotot. Eh matanya melotot. Kenapa? Bang Muslim tuh. Tolong. Praktisi. Tolong cowok-cowok. Muslim. Cowok tolong. Kayaknya dia masuknya baik deh ini. Assalamualaikum. Tapi ini bukan putri. Apa tadi dia juga bukan putri tapi dia pura-pura. Hanya pura-pura. Iya. Karena menurut aku juga enggak mungkin ya. Masa iya putri dendam? Iya, oh, bukan aku, itu. Tapi dari suaranya tadi kayak berat ya, Bun? Berat. Ini siapa? Kamu siapa? Hah? Suaranya mirip Lena. Lu yang ngerti bahasa Sunda sih. Oh, iya. Sini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya war. Iya saha aku. Oh, nyaho tentang manehna. Dia tahu katanya tentang dia. Maneh teh lalaki apa awewe? Siapa? Dia siapa? Putri. Oh, iya saha. Iyalah awewe apa lalaki? Ulah neang apa? Katanya jangan nyari dia. Ulan yang tuh jangan nyari. Jangan nyari-nyari dia. Iya teh saha. Iya putri lain. Hah? Bukan putri dia mah. Iya saha. Iya rek ngelabuhkeun urangnya, iya jinnya. Ya saha iya. Aku rasa ini kirimannya deh kuntilanak. Iya kuntilanak. Hah? Atuh ngomong ulah cicing wae atuh, amun aya disampaikeun teh ngomong. Naon? Hayu atuh. Hayang neun kamu yang menjaga tempat ini. Ditanya tah saha? Lain bukan. Oke. Tadi siapa? Kata dia tadi kita jangan cari dia. Dia yang kamu maksud itu Putri. Putri. Kita enggak boleh cari Putri. Oh, udah. Diomongin sama dia jangan. Iya, kenapa? Memang kenapa? Kunaha? Emang namang? Ontong, ontong. Jangan. Gitu katanya gitu jangan. Ya, ini mah kita juga bisa ngerti. Jangan. Jangan. Iya, kalau misalkan dicari kenapa? Kenapa? Apakah ada sesuatu atau apa nanti? Emang ini siapa dulu, Bang? Siapa sih dia? Ada yang mau disampaikan enggak sih? Apa yang mau kamu sampaikan? Aya erek dia sampaikan ke. Tadi nyampaikan naon? Sana. Kenapa? Kenapa? Punaha. Kenapa? Pada mau datang ke sini ya? Kamu ngundang ya? Kiriman apa? Jangan yang cewek itu. Kamu mau yang mana? Asal jangan yang cewek itu. Mau untuk diajak komunikasi, tapi jangan yang cewek. Justru kita mau meluruskan, ya kan? Takutnya malah orang salah sangka. Orang yang udah tenang kok. Kan gak ada yang salah sama orang meninggal. Betul. Oh, Dei. Ada yang disampaikan lagi gak? Hah? Bentar. Hah? Udah kali ya? Sakitan udah kayaknya. Keluar ya. Kayaknya diancem deh. Kayaknya gak mau ngomong ya? Udah. Bismillah. Aduh. Ini siapa? Udah keluar belum? Kang. Kang. Bim. Aman gak? Iya. Berarti aman. Udah dia berarti latah soalnya. Ya. Kita balik duduk yuk. Oke. Oke, ini kita baru mulai. Sabar dulu ya yang dari kanan dan kiri. Coba yuk ngobrolnya pelan-pelan. Oke. Udah kalau kayak gitu kita nyalain lampunya dulu biar nyantai dulu. Kayaknya makin kita matiin dia makin ekstrim rame ya. Biar kita ada komunikasi ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamu.
Oke. Sambil dipakai headphone-nya, kita sambil nanya-nanya ya, coba. Kalau misalnya Evelyn pernah enggak sih kalau misal Evelyn tuh pernah tinggal di asrama enggak? Aku kalau di asrama atau kosan mungkin ya? Kosan enggak, tapi pernah di asrama itu waktu ngambil SIM di Jepang. Kan kalau di Jepang kan kita ada. Kenshu ada kan? Ada apa namanya? Menkyo Kenshu ada di situ. Iya, ada pernah sih asrama tapi khusus buat ngambil SIM. Jadi kalau ngambil SIM itu kita di asrama 1 bulan. Oh gitu. Iya, kira-kira 1 bulan. Di di situ ada pengalaman apa yang mencurigakan gitu? Di situ Jepang itu kan ya, tidurnya kan cepet-cepet ya orang-orang. Ya, karena kan mereka kan aktivitas paginya kan tergantung orang. Iya sih kalau yang kerja malam ya tidurnya pagi, tapi kalau di asrama kan besok paginya udah harus beraktivitas kan, ngambil apa nyetir segala macam. Jadi tidurnya cepat. Jadi latihannya itu sebulan nyetir dong di asrama itu. Iya, di asrama serius. Nyetir dan habis pulang dari asrama itu ada tesnya lagi. Kita harus bener 99% ya. Iya, jadi tesnya nyepir sama apa? Tulis. Beling. Ada kaca. Coba tolong dicek dong di ruang-ruang lingkup deh. Bisa di sana. Gerakan ini atau di pesan. Coba. Masih tolong cari sebelah sini deh, bagian sini deh. Kayaknya tadi ekstrim mereka di bagian sini di ruangan ini mungkin. Soalnya takut enggak ada tim yang ini kan. Aku cuma takut. Lagi. Kenapa? Ya. Ya dia jatuh. Kenapa kamu? Mati. Gua mati. Mati, cantum mati. Kenapa? Siapa sih? Nabila. Nabila. Kenapa? Ini udah sadar dong. Nadia mana? Oh. Kenapa? Siapa sini? Siapa kamu? Siapa? Bisa baik-baik kan? Bominyan. Bisa baik-baik kan? Kenapa? Bu anak ini. Bominyan. Bisa komunikasi enggak? Siapa kamu? Bominyan. Kenapa? Hei. Sosok laki-laki ya. Tapi wujudnya enggak tahu ini sosok genderuwo atau apa. Wujudnya sosok si hitam. Bumenyan. Kamu kenapa? Pegang, tahan. Hei.
Eh. Iya. Lihat. Kamu bisa dong. Lihat saya. Kenapa? Kenapa? Win. Sabar, Win. Panas nih. Bisa ngomong gak? Bisa ngomong gak? Yang disiram. Win. Dah. Main siram aja, main guyur aja. Erwin. Si muslim main guyur. Air. Udah, lu ngapain megangin gua? Minum. Muslim main guyur aja. Reflek dibangun tadi. Kok bisa masuk tiba-tiba? Lu lagi ngapain tadi? Enggak. Jadi KB Pelovers tadi itu ada yang itu kan Nabila ya. Badannya kaku tapi badannya kayak katonik. Terus tiba-tiba ada suara kayak auman. Iya. Tiba-tiba Kak Erwin. Itu sosok apaan ya? Lebih kasar, iya, gede, lebih gahar, kayak ya, mungkin jin ya, bahasa jin ya, hitam tinggi besar. Bisa ngelukain orang ya, kayak. Hitam tinggi besar. Mendingan kita balik gak sih? Yep. Ke podcast aja. Itu gambaran deh. Ini kacanya? Bukan. Bukan. Ini kayak udah lumayan mulai auranya ya, mulai agak ekstrim ya. Bentar loh. Kurang nih. Ada makhluk yang masuk ke Kang Muslim kan. Dia ya. Bilang katanya kita enggak boleh nyebut tentang si cewek itu. Iya. Ini orang bukan. Ini orang bukan. Bukan. No. Jangan. Iya. Jangan. Lepas. Jangan. Kamu kenapa? Jangan. Jangan. Kamu mau ajak mana? Udah. Kalau kamu mau komunikasinya baik-baik. Iya, siapa? Ya kita ngobrol pelan-pelan ya. Kamu siapa? Kan udah. Kamu emang harus segitu aja. Kayaknya nafsu banget sama Kak Anwar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini emang pengen komunikasi. Minum. Kita mending balik deh. Kita balik aja deh, yuk Kanwar. Emang pengen komunikasi. Dibilangin langsung keluar. Aman, Cih. Aku gak apa-apa. Kenapa ya Kak Anwar yang Kak Anwar tuh agresif banget gitu loh? Karena dia takut. Betul. Jadi kalau misalnya energi di antara kita semua itu Anwar itu takutnya paling tinggi. Cewek. Perempuan dan berusaha untuk lari kita masuk ke ruangan-ruangan di dalam. Kayaknya dia komunikasi. Tadi pas Prisi bilang, kita ngobrol baik-baik langsung keluar kan? Keluar. Karena emang tujuannya tuh emang untuk mencelakai kayaknya. Berarti dia sebenarnya kalau dia keluar itu dia enggak pengen komunikasi. Dia hanya bergendung. Enggak tahu dia mau ngomong apa. Gua kirain. Otren. Aku enggak ngiri sih mau obat ya. Udah pup belum? Udah pup belum? Ini kita udah berapa lama ya? Udah sejam belum sih? Belum ya? Ya ampun, ini soalnya udah kayak... Ini siapa yang taro? Iya, bangku anak kecil. Iya, bangku anak kecilnya. Hah? Ih, ada bangku bocah kecil? Gak mungkin dong, kan tadi semua kru ikut kita. Gak ada. Semua kru tadi ikut kita. Gak ada. Iya. Aku ada di sini juga, aku lihat juga enggak ada. Enggak ada. Soalnya kalau ada enggak mungkin. Kalau ada aku bilang. Aku kering.
Kak Iqbal, tolong merinding. Aku merinding. Dipindahin. Loh, belum pada naik. Maksudnya? Jangan dong, aku duduk sini gimana? Iya, sabar. Tapi maksudnya aku mungkin dia mau komunikasi di sini. Jadi ke sebelah gue. Tunggu. Jadi antara jadi ke sebelah kita. Tapi menurut aku, mungkin dia mau komunikasi dan dia mau duduk di sini. Terus baunya bau aneh. Ini punya ada aroma aneh. Gosong. Wah, kalau gosong berarti Pocong. Pocong kan enggak dibakar gimana sih? Enggak, maksudnya kadang tuh mereka kalau misalnya negatif, dia nimbulinnya tuh nimbulinnya bau busuk, bau gitu. Bau-bau gosong, bau-bau kayak gitu. Karena dia kan nunjukin kalau mereka itu ada dan mereka itu negatif. Oh, pocong justru itu negatif. Justru mereka ya? Maunya menunjukkan kalau mereka itu negatif. Betul. Gitu. Di sini kayaknya cara mereka mengusir kita, mereka itu coba buat ngerasukin tim kita, terus mereka ngancem. Menakuti ya? Iya. Nah, ini mungkin kan? Aduh. Mungkin bisa jadi itu semua. Gunting. Apa itu? Itu apaan ganggu? Yuk. Mungkin bisa jadi itu yang dirasakan anak-anak yang ada di asrama ini dulu. Boleh belum kembali? Ya kan? Yes. Oke, okay, kalau kayak gitu kita boleh pakai headphone lagi, duduk berarti lagi. Berarti kita ditarik ke ceritanya ya, Bun. Yes. Dan bisa, jadi ini lama-lama karena kita lanjut aja ke cerita. Tarik nafas, buang nafas, duduk dengan stabil tenang, semuanya, tenang. Terus kita lanjutkan ceritanya. Jadi tadinya rame karena semua anak-anak seramanya ada yang ketakutan, ini ada yang kerasukan. Bahasa Sunda. Dia lagi kesurupan, War. Ini lu apa yang sama? Sini. Siapa dok? Apa? Gak ada orang. Ini siapa? Saya. Anwar tanya. Nih. Oke. Kasih omong. Kamu lihat kamu masuk ke tubuh ini apa? Apa tujuannya? Kalau kamu kecil. Gerah ini. Apa artinya? Kenapa katanya? Kenapa kamu masuk tubuh ini? Kamu semua pergi gitu. Lengit kami semua. Hilang lu semua. Lengit tuh hilang. Oh, lengit hilang ya? Kamu itu jin. Semua kuatnya kamu. Enggak. Dengan sekuat kuatnya kamu, kamu enggak berhak untuk nyakitin orang lain. Tujuan kita di sini baik. Oh iya, menjerat. Kamu lebih baik lagi di sini. Kamu kiriman ya? Kita mau komunikasi dengan baik. Kamu kirimannya ya? Iya. Kayaknya dia tutupin diri. Tutupin dia biar enggak ketahuan. Tadi kamu jadi pura-pura jadi perempuan kan narik-narik tangan luar. Aslinya kamu kayak gini kan? Siapa ini ngomong, Kak? Hah? Siapa kamu usaha yo? Tujuan kamu apa? Kamu mau cerita enggak? Kalau kamu mau cerita. Ini. Hah? Apa katanya? Kenapa? Ini panas. Tujuan kamu apa? Tujuannya apa? Nah, keluar tuh. Nyakar. Gak bisa, Anwar. Ya kenapa? Kenapa? Kita nggak usah bilang misalnya lagi. Kenapa? Lu yang hilang. Setelah kita mendapatkan informasi, kalian semua kita doain. Jadi yang jahat-jahat kalian bisa. Gak bakalan bisa. Siapa bilang gak bisa? Kamu yang gak bakalan bisa sama orang yang menurut kita. Iya, gak boleh. Kamu tuh gak boleh ngejutin temen kita. Kamu gak boleh gitu. Ngeplak. Aku kesel udah lama. Gak ada yang ngomong. Ajak bahasa Sunda lagi, Wak. Ayo, mana kayak luas, ayo. Ayo, mau disampaikan. Sekarang kita akan ngobrol baik-baik. Tau, ini banget. Ayo, Wak. Ayo. Kalau kamu gak mau komunikasi baik-baik, mendingan kamu pulang aja. Kasihan sama kita. Iya. Keluar. Mendingan kamu keluar.
Ya, eh goblok jangan digigit. Jangan. Jangan digigit, disedot, 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 disedot. Sedot. Bismillah. Allah. Panas loh hawa hawa hawa, hawa badan. Panas banget panas di sini. Ini tulangannya kuat banget loh ini. Pintu. Di belakang pintu ini ada seorang perempuan. Mukanya cantik, tapi badannya gede banget. Si putri bukan? Enggak, jangan disebut. Tapi dia kayaknya apa kalau sampai ini? Kayak orangnya tidak terlalu. Iya. Tujuan kerennya itu narik kita masuk ke ruangan gitu. Terus masuk ke ruangan terus ngapain? Yang dia tadi bilang, dia pengennya di pas gua hilang. Nah, sebelum zalik. Bukan, bukan, kan soalnya ngomong lengit-lengit dulu kan. Oke, mana kayak mana lengit, lengit gua hilang. Nanti mana kamu hilang gitu. Iya, iya. Bun. Eh, beneran ada kodok. Udah! Kodok, kodok. Kodok, kodok. Kodok, kodok. Ada yang masuk celana aku apaan ya? Kodok kali. Dicek dong tolong. Dicek. Apanya, Pak? Ya. Aduh, ya ampun. Di teman-teman kita dari tadi ngejelasin tempat ini aja enggak selesai-selesai. Yes. Kita baru mau cerita tentang pengalaman Kak Evelyn. Tapi ya. Udah dari tadi udah banyak banget yang ya, kita udah berapa lama ya? Iya, tujuan mereka tuh emang kita boleh break dulu bentar. Iklan. Belum ya? Belum ya? Berarti ini belum 1 jam? Belum 1 jam. Wow. Even 1 jam aja belum, tapi udah. Sumpahnya dahsyat banget, iya. Kayaknya mereka tuh kayak seakan-akan kita tuh gak boleh ada di sini. Ada apa? Kayak ada komunikasi. Barusan ada suara kayak orang buka mulut. Aku buka pintu. Iya, iya kan, tapi kayak gitu. Biasanya kalau muka halus kan gitu kan, kalau mau memberikan, mau menunjukkan gitu kan, mau memberi message tuh kayak seperti itu kan. Oke. Iya. Nah, balik lagi ke asrama ya. Kalau aku dulu pernah di asrama dan memang di Jepang itu kan gedung-gedungnya udah lama-lama gitu ya kebanyakan punya ya. Punya history karena, gitu ya, punya cerita. Iya, karena di sana kan nggak terlalu gonta-ganti ini fisik ya, maksudnya tetap fisik luarnya tuh tetap yang lama tapi dalamnya tuh yang lebih diganti renovasi baru gitu ya. Jadi banyak banget bangunan-bangunan yang memang udah tua sekali gitu. Apaan itu, ada bayangan tadi? Gak apa-apa, ada bayangan lewat. Kita apa kentah, ada apa ini suara gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim, selesaikan masalah ini atuh-atuh ya. Kalau kamu mau komunikasi sama kita, nanti kita akan komunikasi sama kamu. Tapi tidak sekarang. Aku puyeng jadinya. Karena, maksudnya ini bukannya aku tadi sama bunda kita sama-sama emosi. Ya, atau marah-marah, kita gak marah-marah. Tapi cara dia masuk dan komunikasi itu tadi kasar. Jahat banget. Kasar iya. Gitu. Bener-bener tadi kan sampai ditahan berapa orang cowok? 6 orang. Ekstrim. Agresif buat banget. Itu, agresif banget. Panas enggak sih, kan enggak usah panas. Panas banget. Panas banget. Panas banget. Aku ngerasa di udaranya dingin sebenarnya. Tapi enggak ada udara angin. Masuk. Iya, benar, benar. Anyep-anyep ya. Sesek aja gitu. Biasa kalau ini apa ini apa ngobrol. Ini apa? Ini dia mau komunikasi kan. Gitu. Kamu mau ngobrol apa sih? Jangan bikin kita kayak gini dong. Tunggu, tunggu. Kita diam-diam dulu semuanya. Please ngomong, ayo. Nah, pas kita mau ajak komunikasi dia nggak mau. Kok ada kayak nangis ya? No, kayak bisik-bisik. Bisik-bisik. Ya, tapi kayak lirih banget, jauh banget. Sedih nangis. Banget. Nangis. Kayak nangis. Ya, nangis kayak jauh nangis. Banget. Berarti dia dekat. Kalau memang kamu ada di sekitar kita, kayak dia ada apa di yang kan? Kamu mau ceritakan? Di belakang ada pocong. Ada pocong. Pocong ada pocong. Kalau kamu ada di sekitar kita, apa yang mau kamu ceritakan? Gitu doang ya? Iya, cuma suara. Oke.
mendingan kita nanti aja kali ya Bun ngobrol ngorek dia kita ya, kita balik lagi ke ceritanya ke Evelyn ya, ya. Jadi ya kalau di sana itu dan di sana tuh kan apa namanya aku nggak tahu ya di sana tuh apa ya banyak gedung yang tua juga ya. Terus rumah aku juga dulu sebenarnya di depan rumah aku tuh benar-benar kuburan kuno. Oh, depan rumah aku banget. Di mana gitu itu loh. Jepang? Di Jepang. Dan ternyata aku telusuri di daerah dekat di sekitar rumah aku itu zaman dulunya tuh pernah ada banjir besar yang mengakibatkan seluruh warga di situ meninggal di Kiso. Di Ono. Kiso. Ya, 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 Kiso, benar. Dulu ada kan? Hmm. Ada kebanjir besar terus jadi sekitar dan itu rumah aku baru waktu itu saat itu masih baru beli ya orang tuaku. Jadi pas rumahnya sih baru tapi depannya benar-benar kuburan. Jadi kalau malam tuh benar-benar gelap banget. Jadi kalau aku naruh mobil pun harus lari gitu loh ke dalam rumah karena serem gitu. Nah, di situ tuh tiap hari, hampir tiap hari anak kecil lari-lari. Terus naik tangga kan rumah di sana kan bawahnya kan kayu. Ya. Jadi kedengeran banget tutututututu. Itu setiap hari. Tapi enggak ada anaknya. Enggak ada. Dia tiap hari main, tiap hari naik turun tangga terus ngetok pintu. Terus tahu enggak yang lucunya itu mereka itu main panci, kayaknya masak deh. Soalnya main ada panci. Suara tang tong kayak suara panci di bawah itu kenapa ya? Berarti mereka itu coba untuk menunjukkan aktivitas mereka ya. Seolah-olah masih rame aja di situ. Iya, rame banget panci tiap hari itu. Aku udah saking karena tiap harinya, udah tiap hari kalau mulai itu mah. Iya, mulai. Ya udah kita udah biasa. Jadi kayak udah kita hidup berdampingan sama setan beneran. Yeah, yeah. Saat itu gitu loh. Dan lama-lama udah enggak takut. Karena udah kita juga udah terbiasa gitu. Sebenarnya iya ya. Gitu kalau Vito dulu pernah tinggal di asrama. Aku pernah tinggal di asrama atau kos-kosan. Pernah ngalamin nggak hal-hal pernah yang waktu mistis? Waktu aku sebelum pergi ke Jepang aku belajar bahasa Jepang itu tinggal di asrama terus itu dimana? Di Indonesia? Di Indonesia selama 2 bulan. Nah itu asrama itu ada 2 bangunan. Nah yang bangunan di depan itu baru dan yang di bangunan belakang itu yang lama. Kamu yang di? Di bangunan lama. Nah itu karena tempatnya kan kalau yang untuk yang baru, untuk yang kayak baru-baru datang. Kebetulan pas waktu itu. Kenapa Vito? Vito. Nyebut, astagfirullahaladzim gitu. Sesek ya? Dia orang Jepang juga. Mau minum. Soalnya tadi pas kita masuk ke ruangan, di Kak Vito sama Kak Kenta ada yang nemplokin perempuan. Jangan bilang dong, beneran. Beneran? Sama aku juga. Iya. Karena mungkin di sini banyak perempuan-perempuan. Okay. Yeah. Ketika melihat laki-laki mereka tertarik. Oh, carian jodoh gitu. Enggak. Emang enggak, aku bukan, mau. Bukan gitu. Oh, ini ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Enggak apa-apa. Habis Kenta bilangnya jodoh sih dia langsung ketawa enggak tuh. Bisir? Seneng dia kayaknya. Ya perempuan di sini banyak banget kuntilanak. Gimana dong? Mau pacar sama aku. Lanjutin. Gak apa-apa jadi, dong. Iya, tahan nafas dulu, buang nafas, ambil nafas, buang nafas, tenang. Oke, lanjut. Ih, ada apaan, apa? Bukan aku. Ada apaan? Ya, gitu, ditiup. Ditiup. Kan mic-nya cuma di kita doang. Ini karena tempatnya udah 7 tahun kosong. Kayaknya banyak banget yang emang tinggal di sini. Jadi tadi itu ada yang jalan, itu ada yang jalan. Itu ada yang jalan apa gimana? Itu orang. Oh itu orang. Dari tadi aku tuh bulu kuduk aku ya nggak berhenti. Iya. Ini sumpah. Iya lah Bun. Sekarang kalau ngebahas tentang tempat ini, selain tempat ini sudah kosong 7 tahun, pernah ada cerita berdarah tentang keluarga Belanda di sini. Oh di sini. Oh gitu. Di sini. Itu yang aku lihat. Makanya okay. Tadi tuh aku ngelihat banget sosoknya. Aku ngelihat ada laki-laki pakai topi besar, berkumis, tapi bener-bener bule. Terus ada perempuan kayak noni gitu, tapi bajunya robek di bagian tangan. Kenapa? Dan tangannya tuh kayak berdarah. Kayak bekas, sorry ya, tapi luka sobek yang diginiin gitu tangan. Tapi nggak putus si noni itu. Nah dari tadi mereka itu selalu ngomong helps. Tolong. Helps. Terus dari tadi tuh pas kita lari-larian, sosok itu selalu ngikutin. Dan pas aku lihat mungkin sebelum ini menjadi asrama ya Bun, maksudnya sebelum ini menjadi daerah, ada rumah tinggal Belanda. Mereka orang baik, tapi mereka dibantai dengan sangat tragis. Itu. Dan mereka memang masih di sini karena mereka ngerasa kalau
ini punya mereka. Enggak, justru mereka minta tolong dikeluarin karena mereka ngerasa kok kita kekunci ya, kita tidak bisa kemana-mana. Oh, jadi justru mereka pengennya keluar, dibebasin gitu. Iya, ya? Tapi mungkin karena si yang ngirimin itu niatnya emang udah buruk sama tempat ini. Atau mereka itu sebenarnya dibunuh, benar-benar langsung dibunuh di tempat. Kayaknya bun, orang banyak banget darahnya. Bener-bener darah. Nah kalau si bapak-bapak itu, bapak-bapak Belandanya, kepala belakangnya ini masih ada kayak pisau kecil nancap. Iya betul, masih nancap di belakang sini. Dia berkeliaran gak itu? Itu mereka cuma berdua? Aku sih baru ngelihat dua ya, tapi aku yakin masih ada anak kecil. Karena dari tadi Marsha gak ada. Dia keliaran gak dia? Iya, ngikutin kita. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut tadi Asmara. Lanjut. Asrama, asmara. Ini gara-gara Kak Anwar semuanya. Salah segmen kayaknya Vito. Iya, pas asrama. Asmara. Itu aku di toilet. Nah, kebetulan kan banyak yang bilang di toilet itu bahaya. Nah, aku sama teman, kebetulan aku sendiri sama teman aku iseng. Kayak iseng dan enggak percaya di sini. Ah, mana sih ini? Tiba-tiba pas malam itu semuanya 3 sampai 4 orang itu kesurupan. Itu di asrama yang lama. Baru, malah yang baru. Kamu kesurupan. Lagi di lama. Asrama lama. Oh, jadi yang kesurupannya itu di asrama baru. Iya, di asrama baru. Apa? Suara apa ini? Ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Kentak ngomong ke benar. Yang kayak gitu. Ada yang jalan kucing hitam. Hah? Oh iya, kucing hitam kan identik sama yang horor-horor gitu enggak sih biasanya? Iya. Iya kan? Itu semuanya, semuanya masuk ke tanah kucingnya. Hah? Hah? Masuk ke tanah. Kenapa? Kucing hitam katanya berdelakain nanti main ke bawah. Mana? Terus ngapain di sana? Kamu ngapain? Kanwar sini. Kanwar. Kucingnya kayak lagi marah gitu tau. Terus tadi aku enjoy tuh Evan. Tuh lihat ini kalau sana lihat deh. Tolong kamera zoom. Kucingnya kayak lagi marah gitu. Hah? Kayak lagi bulunya naik semuanya kayak gitu. Allahu Akbar, ini apa, kenapa ya? Mana kucingnya? Hilang. Masuk ke tanah. Kamu enggak lihat tuh semuanya tuh. Kok lihat di situ ada kuburan? Kucing, push. Di situ ada kuburan. Bukan kan? Kayak kolam gitu. Bukan. Oke, lanjut. Ya itu akhirnya di asmara yang asrama. Aduh, Vito ada apa sih hari ini? Ya ampun, ngomongin asmara mulu. Asrama yang baru akhirnya kesurupan. Dan itu lama banget disembuhinnya. Akhirnya ngundang kayak ustaz gitu datang ke situ. Orang-orang yang paham. Kata Pak Ustaznya dia ada ngerasa tempatnya diganggu. Akhirnya aku yang disamperin. Ada yang suara. Iya kan, Pak. Bapak-bapak. Enggak batuk ini kayak gitu. Jangan-jangan yang tadi Belanda itu. Kok udah aku pas melihat kamu ya tadi aku berasa kayak ada sosok hitam yang jalan di belakang. Iya. Seriusan. Pindah dong sini. Soalnya apa sih dari tadi di sini duduk? Bahaya. Aku berasa ada sosok hitam yang dari tadi jalan di sini. Jadi membuat aku kayak apa sih? Ngeliat lagi gitu kayak. Eh, kamu mau? Oh, ada yang nampak sama sandal jepit. Allah. Bukan sandal jepit juga sih Anwar, enggak tahu dia lempar apaan. Tadi kelepok gitu. Kayak lempar sesuatu. Udah jangan terusin ya, ini kita ngomongin apa aja hobi. Ada suara cewek. Enggak ada. Enggak ada. Tadi aku kayak suara takut gitu sih. Takut gitu. Iya. Tuh. Marsha ya? Marsha coba panggilin. Dek. Bukan Marsha. Enggak mungkin Marsha. Marsha kemana dia? Bel. Kesir. Marsha kemana? Di situ. Gede banget. Marsha. Apa tuh? Itu kayaknya di belakang baik banget. Coba cek. Masih. Kamu muslim coba cek lagi dong tolongin. Sumpah itu mencekam banget tahu enggak? Mencekam. Coba tolong dicek dulu aku. Aduh, aku kaget tuh. Sakit banget sininya. Sini kenapa ada yang nempel kah? Ada yang berusaha masuk, ada yang kayaknya berusaha yang kecil. Tapi aku dari tadi yang tangan kirinya berat banget. Iya, Kenta sama Kak Vito. Aku ditempel. Iya, berat banget. Tadi enggak bisa. Kayak itu kayak vaksin.
Apa? Emang kayaknya incirannya cowok ya? Karena sosok yang dikirimin kan kuntilanak. Kuntilanak kalau ngeliat perempuan, laki-laki kadang genit, kayak tertarik. Alhamdulillah berarti gak dikira laki-laki aku ya? Itu terbang-terbang, ibu dibilang ngapain itu? Apaan? Itu tuh tadi genak tuh, tuh. Ih kenapa yang atas gerak sendiri? Ini wiri-wiran tuh yang putih-putih. Itu tuh. Dari tadi kan enggak ada. Enggak yang atas itu. Selembar-lembar begitu. Dari tadi ada kan? Tapi dari tadi enggak gerak. Itu gerak sih. Dari tadi enggak gerak itu. Yang mana sih? Apa katanya? Hah? Apaan? Mau gue nanya sama dia. Oh kagak. Kagak ngecek gua. Enggak ada apa-apaan di belakang. Tadi ngejebrak. Tapi iya, ini suara apa itu? Kayaknya marah deh. Aku yang iya kayaknya marah karena kan apa jangan-jangan itu korban bullying. Bisa mengungkap cerita di sini kan. Ya. Dan mereka juga bakalan nutupin lah. Antara mereka nutupin atau mereka membawa kita, menarik kita gimana pada saat proses pembulian itu mungkin atau gimana? Bisa jadi coba. Menimbulkan traumatik sama si cewek itu kali ya. Tapi sebenarnya aku bingung deh. Emang kalau misalnya si sosok putri itu adalah korban bullying, tapi kan dia bukan meninggal di sini dan dia balik lagi ke sini. Apakah bisa jadi benar iya ada siul? Ada siul. Iya, jauh sih. Kalau jauh artinya dia dekat. Apa bisa jadi sebenarnya bukan sosok putri yang balik ke sini, tapi karena ada jin-jin di sini atau kiriman-kiriman di sini yang merasa cerita itu dia tahu dan dia menjadi sosok putri itu. Ya, betul. Nah, karena aku yakin karena banget. Setahu aku dan dengar-dengar ya, dengar-dengar katanya kan kalau yang meninggal itu kan udah langsung ke atas kan. Jadi yang sudah beda dunia sama kita. Iya, gitu ya. Sudah beda dunia kan. Jadi kayak perasaan-perasaan yang negatifnya itu kayak dimanfaatin sama jin gitu enggak sih? Betul. Untuk ngebalas dendam dendam pribadinya si jin sendiri sebenarnya ya, gitu loh. Tapi menyerupai orang meninggal kalau itu. Kalau yang tadi Bunda bilang sih benar banget karena aku juga yakin maksudnya kalaupun memang ada si anak itu ya. Itu dia keriting. Dia keriting. Gue merinding, masuk aja keriting sih gue. Saya malu setiap kali ngomongnya. Bikin kita jadi asrama, asmara. Ya aku nonton hawa aku. Ngantuk bun kayak mulai. Udah mulai yang santai, aduh, udah mulai yang nempel. Aduh udah mulai. Ini kali ya kalau indigo gitu kan energinya kan banyak keluar, jadi cepet capek kan katanya kan? Capek dan karena kalau aku kan bisa menjadi mediator mereka kan. Yeah, yeah, jadi mereka tertarik untuk ayo dong masuk masuk. Jadi ditarik-tarik gitu ya. Betul. Kalau tadi yang Bunda bilang itu benar karena kalaupun memang si putri itu katakanlah dia dendam ya, tapi dia sudah meninggal. Aku yakin kok dia sudah tenang dan memaafkan. Tapi karena ini kan bangunan ibaratnya menyimpan memori. Iya, microphone ini aja menyimpan memori siapa aja yang pernah bicara di depan dia, memori apa aja. Jadi aku yakin banget kalau ada jin yang menyerupai dan seolah-olah dia tuh mana sini yang ngebully gue bales, gue ini, gue itu. Cuma ada dua jin nih bun yang menyerupai putri kalau aku yakin. Yang satu itu negatif, berusaha untuk nakut-nakutin orang. Kalau yang satu lagi itu mencoba untuk menceritakan apa aja sih yang dialami sama putri. Putri, oke. Karena tapi kita tadi belum ketemu dua sosok ini ya. Ketemu. Mana? Kita ketemu sama yang negatif. Yang negatif. Yang tadi masuk ke Kang Muslim yang narik ikut aku itu yang negatif. Padahal dia kayaknya baik gitu ya. Baik ya, kayak mungkin bisa aja dia cuma mengajak main atau apa gitu kan. Ikut yuk gitu. Tapi kayaknya kita break dulu ya. Iya, jadi bacain aku juga berat. Gimana? Sama aku juga tahu beres. Kayak ini sejam yang sangat lumayan melelahkan, biar kita break dulu bentar dan kebetulan kita juga ada kuis seperti biasa. Coba kuisnya, siapa nama murid perempuan yang menjadi korban bullying dan menghantui tempat ini? Kalian bisa komen langsung di bawah. Komen langsung, nanti di lab chat, ya. Dua orang pemenang akan langsung dipilih oleh tim kita. Oke, kita break dulu sebentar. Kita kalian minum bisa dulu. Langsung ke toilet. Minum dulu, langsung standby lagi. Oke. Gemeter ya? Iya, kenapa ya? Aku juga tobi. Tumben nih, malam. Aduh. Ih, kok ada suara nangis? Di belakang gue. Yes!
mengganggu manusia. Itu biar kita celaka. Kamu juga bukan apa-apa. Ini tempat saya. Iya, ini tempat kamu. Kamu itu setan, iblis, kamu jin. Mana wujud kamu? Tuh. Ini bukan punya kamu. Tapi kami bisa mengambil nyawa kamu. Kamu pergi. Ya. Tim semua sudah sampai, sudah berkumpul semua hari ini, dan memang ini adalah final meeting sebelum besok pagi-pagi sekali. Kita sudah mulai eksekusi, mulai dari vendor, alat yang ada di Jakarta maupun yang kita sewa di Bali, semua juga sudah mulai set up. Jadi ya doakanlah semoga sampai acara selesai semua berjalan dengan lancar ya, amin. Mungkin yang bisa dibilang adalah season terakhir
season final seperti yang kalian minta, banyak sekali yang minta kita untuk kembali, dan ini adalah lokasi terakhir kita untuk di Anton Story. Jadi setelah ini akan ada apa aku juga belum tahu, tapi ini adalah lokasi terakhir di mana Untold Story dari kakak beradik akan dilaksanakan. KBP Untold Story Bali, sukses! Kembali lagi KBP Lover sama kita. Tadi kita udah ada yang ke toilet, ada yang ngobrol, kita makan, ngobrol ya Bun. Tetap merasakan energinya mereka di sini yang makin suara lama, ketawa-tawa. Iya, makin lama makin pengap. Tapi, suara ketawa cewek gitu loh. Parah. Dari tadi cewek terus. Malam ini jujur. Jujur li. Aku tuh kayak enggak tahu kenapa capek banget. Padahal aku pas datang ke sini tuh aku have fun, enjoy, maksudnya kayak berat banget. Iya, kayak badannya. Berat. Kenapa tiba-tiba jadi kayak berat, panas enggak leher? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Beban pikiran. Barengan banyak. Enggak ada. Beban pikiran. Beban pacar. Aku punya pacar, is okay, no problem. Gebetan. Aku itu tadi katanya dia sendiri. Beban video klip kalau Vito. Jadi buat kalian jangan lupa ya langsung nonton video klipnya Vito ya. Kalau permen kan. Kalau Kanwar bebannya tuh katanya sedih, banyak KBP lovers yang komen dia di hate katanya. Iya, aku gitu. Dimaki-maki. Ya udah jangan bacain komen. Bukan bacain enggak, komen. Itu gini, tak kenal maka tak sayang. Mungkin mereka cuma taunya oh Kanwar mah penakut. Enggak, mereka kok belum ngerasain di sini aja. Kalian tuh jumpa kalau udah ada rasain di sini, jujur li aku juga enggak mau tahu lagi. Ada yang punya suri. Ada yang ketawa. Serius, ada yang belum ketawa. Ini barusan belum pakai aja udah kedengeran. Seriusan itu cewek. Kayaknya jauh. Tapi coba lihat dulu deh. Mas Ief, agak mual juga ya kita sekarang. Agak mual. Mas Ief, terus kalian enggak ada yang mau nemenin aku pakai muslim? Oke. Ini mun-munin bagian. Tolong coba dicek bagian situ. Aku tuh cuma takut ke antara suara itu atau tidak, mungkin ada tim kita yang masuk atau apa gitu kabur gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian kemarin nonton yang Untold Story jilid 3 itu kemarin sumpah. Aduh, gila, gokil parah. Apalagi yang pas kita cewek-cewek semua itu. Aku kayak enggak bisa. Yang di Bali itu ya? Iya. Oh, Bali kan band mistis banget kan. Iya, maksudnya pasti adat istiadatnya semuanya itu masih kental banget. Iya, iya kental itu banget gitu. Udah kita Prislir back lagi. Tadi apa? Kan, Prislir. Tadi kan kamu sempat bahas tuh, katanya ada orang itu yang mengirim sosok kuntilanak ke sini karena masalah bisnis ya si asrama ini. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah kuntilanak yang kamu lihat di sini, itu kuntilanaknya ada banyak, terus bentukannya kayak apa, terus macam-macam kuntil anak itu kayak apa? Kalau nanya tentang lu nanya cap pelan-pelan bro, takut salah ngomong, takut belum ngomong, belum dijawab satu-satu dia takut kepleset. Kira dia mau ke situ nolongin dia kabur, rupanya mau nyiap lagi. Ini apa? Iya kan deh. Bisa nengok. Yang cowok bantuin, lu kenapa kabur? Posisi gua tuh di tengah, susah keluar ya, harus karena gini. Okay. Permisi. Siapa kamu? Kita bisa komunikasi nggak? Ngomong nggak? Bunda ngobrol dulu ya, ngobrol dulu ya. Iya, karena dua, iya karena stay di nasional. Tidak apa-apa. Tidak. Tanya. Maunya apa? Maunya apa? Maunya apa? Kamu mau komunikasi nggak? Buat apa? Kenapa? Kayak trauma banget loh anak ini. Ajak aku pergi. Oke, kamu salah satu sosok kuntilanak yang terkunci di sini. Itu di situ ada apa di sini? Itu kayak ada yang jalan di sini. Kamu bukan kuntilanak, kamu sosok siswi yang ada di sini. Siswi?
siswi. Iya. Iya. Bukan juga. Terus kamu siapa? Kamu dikirim. Tapi dia gak mau ngaku dia kuntilanak. Oke. Kamu dikirim. Kenapa tadi kamu bilang ajak kamu pergi? Ada apa dengan tempat ini sampai kamu aja gak betah? Mungkin ada sosok lain yang lebih kuat dari dia. Kenapa? Ada apa? Apa ceritanya? Kamu mau cerita? Ajak aku pergi aja, oke. Nanti setelah ini kita akan berdoa yang baik-baik, pasti kita ajak keluar dari tempat ini ya. Kalau emang benar kamu baik, lepasin teman kita. Kalau emang benar kamu baik, lepasin teman kita. Dia baik banget ya. Cara komunikasinya tuh gitu sebenarnya. Harusnya tuh maksudnya mereka tuh kan ngerti kan apa yang kita omongin. Iya. Bukan orang dia tuh tahu keadaan. Berarti sosok perempuan yang ada di sini enggak mau disebut kuntilanak. Oh. Tadi aku bilang. Kayak kuntilanak, putih, pakai putih, rambutnya panjang. Kuntilanak. Iya. Mungkin jadi perempuan, mungkin dia pakai baju putih. Buset, kayak apa namanya? Perempuan berbaju putih. Perempuan. Enggak, namanya murid-murid, bukan? Bukan. Tadi aku tanya, kamu siswi? Bukan. Dibilang mungkin gini, mungkin. Tadi pas aku lihat situ, aku kirain di belakang situ ada orang loh. Enggak ada, Ci. Kayak ada di sini. Ini tuh belakang tuh kayak apa sih? Kayak di bagian sini. Persawahan gitu, luas. Kosong. Tapi bagian sini. Coba lihat. Tuh. Tuh, di sini pun enggak ada orang. Di sana kok juga tuh. Rame banget lagi, Bun. Tuh di bagian air situ. Di bagian air situ tuh ada putih-putih tuh. Iya, lagi ada perempuan duduk. Emang makhluk kan kayaknya suka sama yang tempat air kan, tempat air. Lembab, kotor. Makanya toilet itu kita harus selalu bersih karena biar rezekinya juga lebih bagus. Lajar. karena aura negatifnya pergi. Betul. Gitu kan. Dan toilet juga harus tetap terang. Iya. Iya. Oh, iya benar. Itu banyak orang yang salah kan. Tadi toilet dimatiin itu. Iya, itu enggak boleh ya. Di rumah aku sih aku enggak pernah mau matiin lampu toilet. Iya, betul. Kalau misalnya kalian takut konslet itu dia nyala 24 jam, ya udah ada dua saklar aja. Iya, benar. Aku takut. Si Tommy mukanya pucet tuh. Pelan-pelan. Lu mandi atau mikir kerja ya? Di situ tuh banyak-banyak besi-besi gitu lu kayak kawat duri. Kawat duri tajam banget. Omi, tuh lihat kan dari tadi tuh dia diam, tiba-tiba tuh tadi gerak banget ya kan yang atas. Itu kan berat tahu enggak mungkin kena angin. Itu kan selemberan cat. Iya, tapi dia enggak gerak dari tadi tuh enggak gerak. Terus tadi tiba-tiba geraknya kencang. Kencang banget, iya. Iya. Yuk, Bundi. Apaan lu ngomong ya, Bob? Bundi. Bundil. Kenapa dari situ ada suara cewek ya? Apa? Seriusan? Ada nggak dong? Kedengeran nggak dong? Enggak, ada suara cewek. Demi Allah, aku denger gini. Seriusan, coba emang, cek dulu. Makanya emang rame cewek, Bun. Enggak, kayak ada itu yang kayak ketawa gitu. Coba tolong dicek. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini seramanya putri. Duduk. Ini tempatnya di mana? Ini ya, jadi ini cewek semua kan? Kan tadi ini bilang. Gimana soalnya? Gak ada. Buat kamu kan? Kita takutnya si Apple in. Enggak, tadi soalnya cewek. Gitu suaranya nyaring gitu. Suara lebih bas. Kunti. Oh iya benar. Bukan. Serem. Jangan takut gue. Jadi takut sama suaraku. Demi apapun alam ini kita benerin. Oh iya, makasih. Cis, tadi selama break ini kamu lihat-lihat di sini ada apa lagi yang kamu lihat? Kenapa aku lihat gitu? Kan. Ini tadi udah kan, tuh kan, tuh. Ini kencang banget suaranya demi Allah ya Rasulullah. Tuh kan tuh. Kayak lemparan. Iya, lemparan itu yang botol tutupannya. Botol. Itu di jendela itu apa sih di belakangnya kita bisa laluin ya sih? Tadi ada yang lewat, iya tapi tadi ada yang lewat di jendela. Kalau kamar yang tadi nggak boleh masuk itu kalau kita masukin rame-rame gimana jadinya emang? Di tempat ini sebenarnya nanti kita bakalan masuk. Pada saat jalan-jalan malam. Kenapa ada suara barusan? Gitu. Please, tolong makanya dong. Makanya pakai yang gitu. Yang ada di sini tuh tolong ungkapkan gitu rasa-rasanya. Jangan di cuman, hai, maaf ya kita bukannya songong, bukannya bagaimana. Maksudnya, jadi kita penuh dengan penasaran. Kamu jangan kabur. Oh iya, maaf.
kalau dia ungkapin rasa. Pakai dong. Tuh, tuh, ngomong tuh. Kamu yang namanya Putri. Kalau emang mau komunikasi, komunikasi dengan baik. Kamu yang namanya Putri. Kamu yang pura-pura jadi Putri. Kata dia. Atau kamu adalah kiriman-kiriman perempuan yang berbaju putih? Iya. Iya. Dia jawab jelas banget ini. Itu kan soalnya iya, itu jelas banget ini. Berarti dari tadi itu emang kita. Ada apa? Ada ngintip. Pindah dia, mendingan kita pindah deh ini. Aduh, gue lemes deh. Kenapa nih jamak? Ini kenapa sih kita hari ini? Kata hari itu kecapek banget ya. Nyalinya gak ada banget. Astagfirullah. Kaki, ini potong kayak meja aja sih. Kenapa? Ada apa? Aku tuh kecapek gitu. Kita pindahin mejanya, boleh gak sih? Enggak, itu ada yang ngintip tadi. Ada yang ngintip. Mukanya? Soal mukanya putih. Bukan putih atau putih merah gitu, kayak pink, kayak dia kayak apa ya, kayak kulitnya tuh kayak kebuka. Terkelupas. Gitu loh, kelupas. Hah? kayak abis dikupas kayak enggak, kayak kebakar ya, kebakar gitu loh, dikulitin di kulit. Ya, gitu. Jangan-jangan ini ada hubungannya yang kamu bilang si noni-noni di geber gitu tangannya. Bisa jadi soalnya dari tadi sosok kuntilanaknya sama semua mukanya. Kalau yang ngintip lama loh tadi, ngintip lama, lu nggak kadang-kadang mata lu nggak ini kan, nggak jelas. Enggak selama ini enggak. Aduh. Lemes banget. Aku di sini aja boleh enggak sih? Iya, Dad. Di mana? Kamu di mana? Iya, Dad. Enggak, tadi dia ngintip gini. Siapa namanya? Dia ngintip gini, Nak. Vito, aku demi Allah. Begini nih. Ngintip begini. Astagfirullahalazim. Tapi aku nomor ini ngubal gabel ya. Iya, kan tadi dia ngintip kan begini nih. Di kaca kedua kenapa kayak ada cahaya mata gitu? Emang ada yang lewat dari tadi. Aku ini benar gini maaf. Gitu langsung pergi lagi. Enggak, orang cuma gini doang. Ini sumpah demi Allah ya, ini dari sini anginnya dingin banget. Tadi panas. Sekarang ini sekarang dingin banget. Barusan sui kayak ada yang lewat. Hati-hati lo ya, kalau dingin kadang mereka mereka tuh buat nyaman. Sengaja apa? Buat nyaman kita terlena tidur. Betul. Enggak maksudnya kayak buat ngintip nyaman ngantuk gitu. Buat masuk ke tempat itu karena ya mereka itu kadang sifatnya ya mereka meniru sifat manusia. Manipulatif. Manipulatif. Mereka coba untuk bikin kita nyaman. Tapi itu berarti sosok jin ya? Jin. Karena dari tadi kita belum ketemu sama sosok yang positif kecuali yang tadi di belakang ya. Yang tadi aku bilang kalau kamu baik keluar deh teman-teman. Dia tuh positif atau dia itu sebenarnya korban juga mungkin. Kiriman. Sumpah. Kiriman. Kiriman. Bener deh. Kamu tuh kayaknya sama kayak aku deh. Di belakang ada yang lewat. Iya. Gua enggak tahu lagi itu. Ih. Apaan? Kamera. Maaf. Dia jangan kemana-mana. Enggak. Sumpah beda nih. Transfer energi ya kayak gue ya. Lewat, serbet gitu kan? Serbet. Ada lewat bang. Iya karena udah. Abis ini mau ngebahas tentang si kuntilanak atau si makhluk kiriman. Atau mereka karena gak mau disebut kuntilanak, wanita-wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih. Tapi maksudnya kalau kuntilanak itu kan ya, Chrisley tahu aku tuh dia ada yang kayak kita lihat ya. Ada yang kuntilanak laki-laki. Kuntilanak ya, merah. Merah. Dan setahu aku ada yang warna kuning juga bukan sih? Ada beberapa sampai ke kuntilanak hitam. Tapi aku sih apa jujur. Apa sih? Maksudnya tingkatannya apa? Nggak tahu. Nah, secara pribadi Frisley kurang tahu. Jadi kita panggil Mas Iqbal. Mas Iq, coba. Mas Iq, silakan masuk. Mungkin dengan... Ini, ayo kasih tahu Mas Iq, ini sosok apa sih? Ini jagong! Mungkin warna-warna itu bisa diceritakan ya, mungkin gitu. Kenapa dia warna-warni? Ada warnanya apa aja? Jatuh ini jatuh umumnya ya putih. Eh, terus kenapa kak? Merah, ada merah juga, merah ada yang hitam juga hitam. Ada yang laki-laki, atau ada yang jatuh si Anwar, ada yang kuning kan ya, ada cuma jarang ya, tapi lebih cenderung itu lebih banyak biasanya yang digunakan oleh dukun-dukun, biasa itu yang merah sampai yang hitam tuh hitam, iya. Karena memang sifatnya dia itu lebih agresif.
gitu loh ke bangsa manusia. Iya, dan ibaratnya gini Bun, kalau misalnya udah sampai dipekerjakan sama dukun, kuntilanak merah atau hitam itu biasanya sudah kenal sama darah. Iya. Minumnya? No, bukan tumbal minumnya. Ya, tumbal. Iya, tumbal atau hewan-hewan. Jadi hewan yang ayam cemani, atau kambing. Sapi, iya, kepala-kepala kayak gitu, mereka tuh udah kenal sama darah, makanya mereka kuat. Dan itu warnanya bedanya apa? Bajunya, baju dan cahayanya, auranya lah, auranya. Kayak gitu, dan lebih apa ya? Lebih strong lah, lebih kuat biasanya sih. Terus kalau yang kuning? Jarang sih kalau yang kuning sih ditemuinya, malah jarang ya. Itu kenapa bisa kuning? Enggak, sebenarnya bukan kuning. Bukan biasanya kuning. Dia itu menyerupai Bun, jadi kayak di misalnya nih. Misalnya ini kita bertiga jin tinggal di satu pohon. Oh. Nah kita tuh masih jin yang bisa merubah wujud. Jadi aku tuh belum tahu nih mau jadi perempuan, mau jadi hantu kayak apa. Nah mungkin karena ngelihat makhluk-makhluk manusia lewat, ngelihat kayak gitu. Nah dia tuh menyerupai. Tapi looknya, mukanya, rambutnya, terus dia ketawa nangis ya benar-benar kuntilanak. Iya. Oh. Sama. Ya bentar, enggak bentar. Tapi ini sambil ngomong. Itu Bunda sama Fitunya lihat-lihat berkang aku terus kan? Memang. Itu jangan dong, jangan gitu dong. Kenapa? Ya emang pandangannya kesini. Ini yang sering ngeliat-liat, jangan kesana terus, udah kamera aja. Tadi barusan ada suara. Aku denger. Iya, denger. Dengar aku juga. Aku gak denger. Ya pake. Oh iya. Jadi gimana Kang Iqbal? Apa Nuar? Tapi aku kan biasanya kenapa jin itu kan biasanya sosok-sosok yang gede, sosok genderuwo. Kalau kenapa mereka bisa milihnya kuntilanak? Itu lebih gampang kah atau lebih ini kalau sebagai selevelannya itu lebih gimana? Kalau dari yang aku tahu ya masih. Enggak, kalau misalnya jin gitu dikirim mereka bisa ngambil misalnya nyawa atau kasih sakit gitu. Kalau kunti gimana? Kalau kunti apa itu kayak efeknya? Yang tadi aku bilang. Dia mencoba untuk mengecohkan. Contoh namanya manusia. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton juga pasti. Kalau kalian sekarang lagi nonton, terus tiba-tiba nongol muka kuntilanak ya pasti pada kabur. Pasti pada sugestinya tidur enggak berani, apalagi ini asrama. Otomatis mereka harus tinggal di sini kan, Bun, melakukan aktivitas di sini. Nah, si kuntilanak ini paling suka buat nempel terus mengeluarkan suara, entah tangisan atau ketawa. Contohnya kayak kita dari tadi, dari awal kita mulai podcast, kita tuh ngedengarnya suara tangisan dan ketawa. Supaya enggak betah sih. Iya, bikinnya enggak betah. Kitanya. Secara psikologis ya kan. Secara bentuknya gitu. Tapi kalau dibilang tadi Bunda bilang kenapa mereka dikirimin, apa mungkin paling gampang? Ya paling sering ditemuin ya masih. Ya, paling sering banget kita temuin itu kalau di Indonesia hantunya kuntilanak dan pocong. Sama kayak di Jepang. Kalau di Jepang itu kan kuntilanak itu sebutannya sadako. Ya, oh, itu sadako, sebenarnya benar. Kuntilanak sama sadako itu sama. Sama, mereka mirip. satu genre. Masih duit. Cuman cara meninggalnya aja kali yang beda. Ya, kalau yang sadako dimasukin ke sumur, ke toilet. Iya, pokoknya air ya, berhubungan sama air. Kalau masih duit. Kalau kuntilanak tuh gimana sadako. Ya meninggalnya ya? Dikitin suara apa ini? Gitu. Ada yang ketawa lagi. Kalau kuntilanak tuh meninggalnya karena apa ya biasanya? Kalau kuntilanak itu dia cuma sosok perempuan yang sering banget kadang ikut kalau misalnya kita naik motor, enggak misi-misi dia nempel. Oh, mobil, biasanya terbang. Sampet jadinya ya. Jin sih, intinya sih jin sebenarnya. Oh, jin. Cuman menyerupai. Ada suara. Jadi kan ada beberapa golongan jin, ya kan? Ada yang tinggal di air, ada yang tinggal di pepohonan. Oh gitu. Ada jin yang terbang. Oke. Arah siapa nih? Apa? Hah? Siapa? Coba dia yang bicara aja, guys. Sebentar ya, cek dulu yuk. Coba cek dulu. Cek dulu. Cewek. Aku ikut kalau cewek. Dah. Coba dong di Rai. Astaga. Dia gambar. Ini kamu suka terbang ya? Ini kamu suka terbang. Mau keluar juga dari tempat ini. Mau keluar dari tempat ini juga. Hah? Are minum Rai. Lidahnya panjang banget tuh Kak Rai. Oh, ini kamu. Tuh yang ini kamu. Kak Rai minum. Bu Melati di sini ya? Cantik jiwa kepadaan. Cantik ya? Tapi mukanya sedih. Cuma mama mau ngaji. Bukan sih. Cantik tapi badannya gede. Sini dulu, kasih minum, kasihan. Om kenapa dia? Om
bau melati banget ya? Iya, dari tadi bau. Nih sama dia ngegambar ini juga nih. Itu cewek-cewek siapa itu, Kak? Balik, ini banyak balik, banget. Balik. Bukan. Itu gantung diri. Bukan. Hah? Nah. Itu kayak ada sosok kuntilanak cuman besar. Ini yang kenapa? Terus ini apa sih? Ini jumping candy. Ini pocong. Ini ruangan di sana. Terus ini? Ini banyak hantu yang seperti ini. Astaga. Ini kuntilanak besar. Memang ada sosok yang besar. Di atas gitu. Iya, ini apa ya ini, Kak? Perempuan. Oh, air. Oh, yang tadi. Yang ada di situ tadi ya? Emang banyak perempuan di sini. Jadi yang tadi aku lihat, yang ngintip tadi. Berdiri di pintu. Model kayak gini, dia pakai. Selip. Apa turban gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau iya teh, iya mau kamu. Dia mau konfirmasi. Apa yang mau kamu sampaikan? Kamu ajak kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Pulang. Perih. Nyeri. Nyeri. Apanya nyeri? Sakit. Nyeri. Ngeledek. Ngeledek enggak. Kenapa? Yang mana? Nyeri kenapa? Tangan. Oh. Yang tadi kamu bilang yang sobek. Masa Noni? Kamu Noni? Bukan. Muslim! Oh. Eh Muslim! Aduh banyak banget begini tadi. Allah! Tahan. Muslim! Os. Talu, gue liat mana nih. Eh itu ada besi-besi. Jangan! Cewek ya. Ini pelan-pelan itu ada besi itu tangan. Ini dia sosok ngintip keluar ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Aduh. Eh itu. Eh. Tarik dulu susah. Gue susah nih ininya. Nah lagi. Kawat. Astagfirullahaladzim. Kamu Muslim, kau di atas loh. Dah, yuk. Bisa nggak, Lim? Ya, si oblak. Ya, oblak. Ayo, Lim, turun, Lim. Gue ngeri ada begitu, Lim. Iya. Mana sih? Mana dia? Mana? Jangan, nggak boleh. Wah, ngamuk dia. Mana si oblak? Itu. Kenapa jatuh? Awas. Dek, kamu nggak usah kesini, Dek. Cici nggak usah kesini. Ini siapa? Apa? Kamu bisa komunikasi nggak? Bisa nggak? Kamu siapa? Kamu jangan nyelakain orang ini. Apa? Balik sini. Balik sia. Oh, suruh pulang. Jangan ganggu katanya. Kita cuma pengen komunikasi baik-baik. Bisa ngomong baik-baik kan? Kita kesini kan baik-baik. Kan gak ganggu juga. Balik sia. Kok dia lari kesini? Eh. Iya, ada toilet. Kotor enggak? Ingat enggak tadi? Ya. Di pojokan. Oh, iya. Iya, benar. Air putih.
Jangan ngomong, bilang ikan doang, kata-kata di dalam. Apa ikan? Kita langsung bawa aja deh ke dalam. Pak, tadi kan Bapak kan Al-Qur'an. Kayak gini tuh arahnya ke aku. Nanti nempel ke aku nggak sih? Enggak kan? Aku gini lagi aja. Kamu gue. Dia mah berani ya? Iya, enggak. Soalnya tadi kayak gini ke aku, muka ke aku. Yuk. Iya, iya, iya. Oke. Awas, Kak Putra. Ntar lagi. Ya, sini ada. Awas, kamar. Iya. Kita kemana sekarang? Udahan. Udah. Ngarep ya. Udah. Ini apaan sih teh? Udah gemeter ya? Iya. Udah gemeter ya, Wak. Oh, ini ruang kosong. Ruang kelasnya. Ini. Jangan-jangan tadi banyak dari tadi. Ini tuh dari sini ya. Sih ya, kulit. Sih ya. Nanti kita akan melanjutkan ini. Jalan-jalan malam pastinya. Rai. Ya itu teman-teman jangan ngobrol sendiri aja bantuin. Kenapa pada ngerayap? Ngerayap sendiri aja. Temennya juga pada begitu bukan dibantuin. Mau sebentar, mau sebentar. Mbak Devi, tolong bantu Rai, Mbak Devi. Sama, kok sama sih? Apa kita lapar kali ini ya? Aku udah makan malah tadi berangkat ke sini tahu. Mesti gak nanya? Kesir. Kamu bisa oke kan? Oke. Kamu sih. Gak ada yang lindungin. Apa? Yang mau lindungin Gogi. Kan kamu yang aku lindungin malah. Sekarang aku lindungin kamu boleh gak? Mana? Di Gogi itu mana? Mana bisa? Mana gimana? Mana? Mana? Bisa-bisanya dia bilang pun, sekarang aku yang melindungin kamu. Dalam hitungan ketiga kamu udah ngibrit. Pusing. Pito. Pusing sama semuanya. Enak. Karena semuanya kita enak. Tadi tuh ke tempat yang kayaknya dilarang deh, Bun. Itu. Kayaknya Kenta mulai ngos-ngosan ya, Bun. Enggak. Itu mungkin tapi karena yang... dia... capek. Butuh olahraga. Aduh. Oke. Okay. Ini kayaknya mual banget. Sumpah. Mungkin kita santai dulu bentar boleh di ini enggak sih? Tadi boleh dijelasin enggak sih kayak tadi ya, itu gambar-gambar yang ada di ya, arah itu tuh sosok-sosok apa sih sambil kita pakai headphone kali ya, ya supaya okay. Kalau misalnya sosok yang ada di gambar mau komunikasi mungkin mereka bisa mengeluarkan suara-suara. Ini kamu ngapain mijitin kamu? Tadi dia katanya pusing, jangan ditahan ya. Turutin kesempatan. Kok kesempatan orang kamu ngebantuin? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau sosok yang digambar sama Arai yang perempuan ini kan rumah apa bangunan ya? Iya, bangunan ini. Memang, bangunan ini atau ini? Iya, sosok ya, itu pocongnya serem banget sih. Jadi sosok itu memang lebih besar, wujudnya tuh lebih Allah. Besar. Genderuwo bukan kayak kuntilanak juga kuntilanak kok kuntilanaknya gede banget itu berarti bener segede gitu iya. Itu rumah itu segede gitu dia kayak ibaratnya tadi kan di sini iya. Dia di atas gitu pun gede banget kamu lihat kok bisa sih ada maksudnya aku bisa. Belum pernah ngeliat dia yang paling kuat berarti bisa. Jadi oh. Ya memang pada saat dia menunjukkan wujudnya ya dia kayak ibarat namanya bangsa jin kan ya mungkin kesaktiannya dia agak sedikit lebih lah itu dia bisa menjadi sosok yang tinggi besar. Besar, kayak genderuwo ya, gitu loh. Betul, kayak gitu. Nah, kalau ini udah jelas di sini ada memang ada sosok pocong, ya kan? Di sini ada perempuan juga di sini air ya. Terus tadi ada mana nih? Bawahnya ya. Itu ada pocong ya? Ini tadi katanya perempuan yang ngintip. Itu yang perempuan. Tadi ngintip di situ. Itu lihat. Perempuan. Dia kayak pakai gambar. Lihat gambarnya tadi. Lihat gambarnya yang tadi ngintip. Cuma diinin doang, dililitin doang kayak gitu. Sosok perempuan. Bukan bener berarti yang ngintip tadi. Ya iya itu. Ya emang dari tadi ada ngintip. Gimana sih? Dan saya juga baru dapat cerita ya maksudnya. Memang di sini kan ada beberapa sosok noni Belanda ya. Dan itu di pintu kan? Beberapa, berarti tadi Frisli yang lihat kan cuma satu. Berarti dua. Tadi oh iya, noni sama laki-laki. Iya. Mas Ik lihatnya beberapa. Ini ada noni Belanda yang sudah mungkin usia-usia beranjak dewasa ya. Oke. Okay. Itu meninggal, enggak tahu ya itu diperkosa dulu sebelum meninggal. Sama enggak tahu mungkin oknum sih. Penduduk
setempat, pribumi gitu ya. Setempat lah ya yang berniat jahat sama keluarga mereka akhirnya setelah diperkosa akhirnya dibunuh. Iya, terus mayatnya nggak tahu dibuang atau dikubur di sekitaran sini kayak gitu. Dan jadi masih karena, ada gitu ya. Iya, karena udah lama banget paling tulangnya udah nyatu udah hancur. Nyatu sama tanah. Dan kalau misalnya tulang yang udah nyatu sama tanah gitu berarti dia akan tetap selamanya di sini memorinya. Misalnya kalau dia minta dipindahin atau gitu bisa enggak? Enggak bisa. Bisa nah, kalau misalnya gitu paling kita doain aja sih ya, energinya kita doain aja sih biar dia sempurna. Terus kira-kira apa yang menghantui murid-murid di sini, sosok apa selain misalnya kuntilanak sampai benar-benar ini tuh kosong gitu sampai akhirnya bangkrut. Banyak. Berarti mungkin memori-memori yang dari noni-noni ya. Juga jadi terangkat. Tragis ya maksudnya. Iya dong. Ceritanya maksudnya kayak tentang suami istri tadi yang dibantai banget, yang kepalanya masih ada pisau. Iya, nancep ya. Sini ya. Terus ini juga noni-noni kayak remaja yang meninggalnya karena diperkosa, jadi tragis. Nah mungkin mereka tertarik ketika mereka tahu kalau tuh apa ini? Gemuruh kayak reruntuhan kayak gempa, gemuruh ya? Di atas aman, kayak ada yang jalan di atas. Iya Pak Iqbal, serius? Kayak suara ada motor kan? Motor kan? Bukan! Masa motor sih kayaknya suara geter kayak gempa gitu. Motor apa lagi yang lewat sini? Tapi kalau misalnya sosok, aku tuh masih penasaran sama sosok putri itu loh. Karena kan otomatis mungkin kontes ayam. Mungkin ya murid-murid asrama di sini yang pernah membuli dia akan merasa bersalah dan mereka akan takut dengan sosok putri ini kan. Tapi kan putri ini tidak meninggal di sini gitu. Betul. Kenapa mereka, dia bisa balik ke sini dan apa dia bisa dipindah? Siapa itu? Siapa? 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 Tommy. Tolong dong. Hati-hati. Bantuin. Kayaknya ini terlalu bahaya buat cewek kita gimana, Mun? Kayaknya jangan kita di sini ya. Boleh enggak? Enggak apa-apa ya kayaknya. Karena laki-laki yang menyelesaikan masalahnya. Laki-laki. Eh, kamu siapa? Kita bisa komunikasi enggak? Siapa? Kamu siapa? Kita bisa komunikasi baik-baak. Diam. Kamu siapa? Diam. Hei. Kuat banget ini. Pegang. Hei. Diam. Kan bisa baik-baak. Hah? Kamu siapa? Kita komunikasi baik-baak. Alang dia, dia bumbunya. Bisa. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan? Bisa ngomong nggak? Bisa komunikasi nggak? Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, nanti. Sosok apaan, Bang? Ndruwo. Bang sini ya. Hei. Mau nantang. Pokoknya pucat dia tuh dia putih banget. Mau nantang. Doain Mar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kami kuat. Mukanya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Akbar. Oh, Mami.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa tiba-tiba ada di sini, Tom? Tadi kan katanya dia di tiang, ya. Mukanya udah punya nyumpli aja di tiang begitu. Nyumpli. Begini nyumpli tuh berdiri begini, tau kan? Sambil berdiri diam, dia ngomong diem aja. Siapa namanya kamu? Bang Putra, maaf deh. Dia nggak mau komunikasi ya? Emang nggak bisa komunikasi gitu? Ngobrol? Nggak mau dia, nggak mau marah dia. Kita ngobrol di sana aja yuk. Dia ngapain masuk di data masuk-masuk? Hah? Ya biasa, mau... Tenang, kita bantu. Kenapa nyalakain teman saya? Saya punya apa? Oh ini punya kamu, nggak boleh. Nggak bisa. Kita berbeda. Bisa. Anak ini anak baik. Nggak boleh. Ini teman kami. Kamu kalau nggak mau keluar saya bakar kamu, ya. Ya, nih panas nih. Bismillah. Ini, Bantu air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Sepertinya di tempat di sana soalnya tidak memungkinkan untuk kita semua ke sana. Satu, lokasinya kecil banget. Yang kedua sempit. Yang masuk tuh tadi kayak Kak Tommy gitu-gitu, kita nggak akan kuat. Iya, karena mereka itu kayak rada agresif banget, takutnya nanti biarkan, malah... Biarkan laki-laki yang menyelesaikan. Iya, takutnya malah kita kenapa-napa. Iya. Hah? Dan kita di sini juga sakit juga di palanya. Iya benar. Kita di sini ngerasain enak banget. Aku juga udah. Udah mulai sakit pala aku, Bun, sininya, Bun. Oh, bukan lagi. Ini kalau aku biasanya kalau kayak gini biasanya mulai dari kaki. Ngilu-ngilu sampai ke kepala ini. Jadi kita sambil nungguin mereka balik kayaknya di situ udah. Udah lumayan aman ya. Kita sambil pakai headphone ini. Lagi-lagi kita bertiga aja nyece-ce doang ya. Oke. Siapa tahu? Ya, ih, pulang. Lu enggak bantuin di situ dari tadi lu kemana? Tadi aku masanginnya Miki copot. Ya ampun. Kirain gitu. Sumpah manis. Tapi ini ya. Ini ya KBP Lovers, emang Pelovers. Aku tuh dulu pernah tinggal di asrama. Aku kan dulu pernah kuliah di Malaysia sama kuliah di China. Taiwan sama di China. Taiwan, jadi, sama China, okay. Ya, dan semuanya itu aku tinggal di asrama.
abis tinggal di asrama aku pernah pindah kayak tinggal di apartemen atau ngekos bareng teman-teman gitu. Tapi overall pasti aku selalu tinggal di asrama dulu. Nah, kalau asrama itu aku dulu ingat banget ada asrama aku tuh ya. Jadi aku waktu itu di Taiwan. Di Taiwan itu asramanya itu toiletnya sama sih semua asrama kayak dia tuh punya satu blok. Nih, jadi kalau yang di Astagfirullahaladzim. Ini ke kita doang sih. Astagfirullahaladzim. Ini yang di rumah. Astagfirullahaladzim. Dengar gak ya kupingnya? Pasti mereka lebih sensitif. Dan biasanya kalau misalnya yang di rumah ini, jadi misalnya Anwar lagi nonton nih, Anwar kan punya rasa takut. Rasa takutnya itu diserap sama makhluk yang ada di sekitar kalian. Astagfirullahaladzim. Karena mereka coba untuk menyerupai apa yang kalian bayangkan. Kalian bayangkan dan apa yang kita ceritain biasanya. Gitu. Nah, kalau yang pas aku di Malaysia, asramanya itu satu kamar. Nah, yang pas aku di Malaysia. Parah, sakit banget. Enggak apa-apa. Masih coba cek sini. Masih. Kaku atau apa nih? Kayak bener-bener masih kayak tekanan kayak mual terus. Masih, tolongin masih. Tapi sama aku juga kuat sini, sakit banget. Aku dari tadi punggung aku sakit banget. Sama pun sini. Iya kan sini. Kayak aku kirain apa, aku pegel atau apa. Kayak ditusuk, barusan aku kayak ditusuk sininya. Kebisnis juga kenapa? Kamu kenapa? Enggak, kayak ngerasa sakit aja. Astagfirullahaladzim, kenapa sih pada sakit? Ada suara cewek. Panggil pada sakit semua. Kak itu, Kak Hilman. Mau coba kita aja komunikasi. Pada sakit semua. Boleh, yuk. Ini sambil ini. Siapapun kalian yang ada di sekitar kita, coba tunjukkan suara atau bentuk kalau memang kalian mau berkomunikasi. Siapapun kalau kalian ada di sekitar kita, tunjukkan suara atau bentuk. Ya Allah, gede banget demi Allah. Gede banget itu. Kayak gini. Itu bukannya kamu? Enggak, demi Allah. Bukan Kenta. Aku gak tahu. Aku ya? Oke, ini udah bukan suara cewek lagi guys. Iya. Ini suaranya laki-laki. Laki-laki dan kayaknya rada aneh agresif. Ya? Iya, kayak binatang. Bukan. Suaranya kayak aneh. Tadi si Tommy kemasukan. Iya, iya. Oh iya, tadi tuh gimana sih waktu? Tuh. Enggak, itu aku. Oh. Itu aku, enggak tahu nunjukin suara Tommy begitu. Tadi iya, itu tadi gimana sih maksudnya, kok bisa maksudnya? Ya, itu. Gimana tadi kan jadi, kayak beruntun ya? Nolongin Tommy. Nolongin Tommy di gara-gara Anwar sih jadi ribet gua mau ngomongnya. Emang nih. Nolongin Tommy di sana, ya kan? Terus habis itu setelah si Tommy keluar nyamber. Ya jenis nyamber ke si Arai ya kan. Tadi itu sama? Beda. Oh beda? Beda makhluk lagi. Tapi suaranya kayak mirip. Beda. Marah-marah beda. Juga ya? Iya marah-marah, dua-duanya marah-marah. Jadi sini auranya tuh mereka gak happy enggak, ya? Iya. Gak mau kita penuh ungkap. Penuh dengan kesedihan dan dan amarah sih. Kemarahan ya? Habis masuk ke Arai, terus yang si Ridi. Ridi tuh kayak gimana, kayak orang dicekek gimana sih? Iya, jadi sampai nafasnya berhenti. Pas Arai itu dia nyekek sendiri. Pas Arai itu nyekek sendiri. Iya. Tapi itu ada tujuannya. Itu ada suara lagi. Gitu. Ya tujuannya ya berusaha mengusir kita dari sini. Terus nyakitin diri kita enggak itu sampai nyekek-nyekek gitu? Ya karena dia enggak terima. Kita kan mau mengungkap cerita yang ada di sini. Kayak ada suara air enggak sih barusan? Tetesan air. Tapi bukannya mesti asrama itu kan ada happy-nya karena banyak anak-anak. Tapi kenapa suasana di sini tuh capek banget enggak ada happy-nya ya sama sekali? Seharusnya ya. Karena 90% makhluk yang ada di sini bahkan di sekitar kita sekarang yang KBP Lovers juga lagi nonton itu yang kiriman. Bisa merasakan juga ya. Iya, karena emang negatif dari tadi tuh. Aku gak tahu ya, tapi aku sama bunda jadi ngerasain hal yang sama. Keusia. Kita dibikin kayak mau merem, disuruh merem, ya. Terus punggung kita tuh berat, sakit kayak ditusuk. Kayak ditusuk-tusuk, aku berindih, kayak ditusuk-tusuk. Iya betul. Ini aku jadi kayak dibikin nyaman. Ini tuh angin gak ada yang gerak, cuman dia kayak kayak dingin gimana. Iya benar. Dinginnya tapi gak angin. Aku udah ngomong-ngomong, kayaknya bakalan ada yang masuk ya. Itu apa? Nah. Ada suara beci. Yo, tapi kalau Marsha gimana? Kita bisa komunikasi dari tadi, Marsha ada gak sih?
kita coba kali ya. Manusia. Eh. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Allah. Tidur. Tangan doang, barusan tangan nongol dari plafon. Ih. Apa ini suara apa itu? Tangan suara hitam. Apa? Tadi barusan apa? Ih. Tangan hitam, serius nih nongol dari plafon. Demi Allah ya. Itu beneran. Eh jangan dong, belakang jadi dari plafon begini nongol, rembus begitu, set gitu. Padahal gak bolong ya? Gak bolong. Astagfirullahaladzim. Iya, ruangannya tuh apa sih? Yeah. Karena kalau aku tadi masuk ke sini, kayak ini tuh deretan untuk tempat belajar. Iya kayak. Ini deretan, iya ini deretan untuk belajar aja. Kalau sebelumnya aku malah ngelihat ada itu beberapa rumah yang diisi, yang dihuni sama penjajah kali ya, orang-orang Belanda. Tapi sebenarnya mereka tuh positif, mereka baik, mereka bercocok tanam di sini, mereka membagikan makanan untuk pribumi, tapi mereka dibunuh dengan cara yang sangat amat sadis. Alasannya? Tapi dari tadi manusia nggak ada ya? Nggak ada. Kita bisa komunikasi nggak sih sama manusia? Bunda, sumpah kayak ngantuk banget ya sih di sini. Ya emang ya, bikin ini. Tawanya beda sumpah. Marsha di mana ya? Dek. Marsha. Adek. Adek mana? Marsha itu temanku. Oke. Nanti ngobrol ya. Oke. Coba adek. Biasa Mas Marsha biasa ada ya? Biasa ada. Ini di belakang. Suruh kesini deh. Ngapain di belakang? Dek. Marsha. Wah, tuh jawab kayak jawab deh barusan. Halo semuanya. Umur mana sama siapa emangnya? Baik nggak di sini? Tidak. Terus kamu kenapa main sama dia? Ada yang baik tapi hanya sedikit ya. Di sini kenapa? Apa yang kamu ketemu? Teman-teman kamu siapa di sini? Tapi mereka tidak ingin bicara dengan aku. Kenapa? Karena mereka takut aku usir. Emang yang kamu lihat itu wujudnya kayak apa aja, Dek? Tidak. Hanya perempuan lagi. Lagi. Tetapi kalau ya yang laki-laki enggak ada. Sangat jahat ya. Jahat. Laki-laki. Karena kamu takut sekali. Enggak, aku berani. Tidak berani. Berani apa? Enggak boleh berani. Dari tadi kamu main sama siapa? Dengan anak kecil. Anak kecil? Oh, anak kecil. Anak kecil siapa namanya? Putri bukan ya, Kak? Tidak tahu, tapi dia menangis lagi. Menangis kenapa? Tidak tahu. Kamu gak coba untuk nanya gitu? Nanti saja ya kalau kamu tanya ya. Jangan aku. Kakak tanya tadi berani. Aku gak berani, kamu aja. Aku gak ngeliat soalnya. Terus Marsha di sini ada apa aja? Yang kamu lihat di sini ada apa aja? Tidak suka kenapa? Karena kakak lihat sedang dilihat dengan yang kirim-kirim jahat. Yang kirim dari itu orang-orang tadi. Kuntil anak. Nanti kita bawakan satu ya untuk kamu ya. Jangan ya, dia. Boleh. Boleh. Kakak tanya berani. Enggak Mas, aku bukan berani. Bilang saja takut. Iya takut, cuman kagak berani. Sama aja takut. Di sini sama ada sosok Banaspati juga ya, Dea. Api terbang, ya, terbang. Ya, seperti ke kepala. Ini balik kemarin. Beda lagi. Kepala apa? Ke kepala, tapi tidak ada rambut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Api. Gundul. Bola kayak bola. Ya, itu bola jelek ya? Ya. Itu jadi tapi kalau kena kepada manusia nanti bisa sakit ya. Innalillahi. Tapi di sini ada sosok yang paling berkuasa enggak sih? Besar? Iya. Ya. Yang paling jahat ada? Ada tiga. Kayak gimana? Perempuan, laki-laki? Ya, yang pertama itu kukunya panjang. Ih. Kukunya panjang, kukuntil. Tidak punya lidah. Tidak punya lidah? Tidak punya lidah.
Terus ya. Yang kedua, seperti kuntilanak ya, wanita jelek sekali. Jelek? Ya. Mukanya hancur. Ya, dan mata keluar darah. Wow. Kalau yang ketiga, Dek? Nanti saja bertemu. Bertemu enggak boleh, enggak boleh. Kalau yang baik di sini ada enggak yang baik? Anak kecil menangis di dalam sana. Di dalam mana? Di dalam kolam. Di bawah ya, Dek? Di ruangan. Oh. Ya. Makanya dia dari sana. Nanti datang anak kecil pukul-pukul dorong. Oh, dia dipukul sama anak kecil yang lain. Ya, itu di yang bully itu. Mungkin oh, yang bully. Si Putri. Itu bukan jin. Ya, tapi ini yang berbicara. Oh, nanti dia ingin komunikasi. Terus gimana jadinya? Tidak apa, katanya kakak berani? Enggak, aku takut kalau berani rame-rame. Gak apa-apa ya, Putri? Putri. Siapa ya? Nopi, Nia. Masya. Lu asal aja. Masya, maafin ya. Apa sih namanya, siapa sih? Semuanya beda. Wow. Kakak ini seperti hantu. Oh iya. Omong salah-salah. Iya. Maafin, menurutnya emang begitu, Nia. Maafin ya. Sekarang mau kemana nih? Mau pulang apa? Mau kemana? Tidak mau bermain lagi. Oh, mau main lagi. Oke, Marsha main lain. Hati-hati ya. Danu orang gak diajak, Dek. Anang. Jangan, jangan takut. Ya ini kakaknya ajak main aja ya. Ya. Mau kenalan katanya. Jangan, Mak. Nanti kakak tidur ditemani. Idon, ayo jangan aku lelon tahu di rumah. Ayo panik, jangan. Terima kasih ya, Dek. Thank you, Mas. Ya. Bye. Enjoy ya. Enjoy. Lir. Ayo, tadi kamu pas itu kamu kemana? Ke tiga ruangan pertama di sana. Apa? Ada apa? Suasana kamar. Tiga tempat kasur tidur gitu. Ya, tiga tempat tidur. Aku enggak tahu itu yang aku lihat Putri atau tidak, tapi sosok perempuan itu, anak kecil itu pas lagi tidur enak-enak tuh ada aja yang dimasukin ke mulutnya. Oh, sama kayak, sama orang lain. Ya. Oh ya ampun. Kasihan banget. Jadi kayak disiksa ya? Jadi kayak dia istirahat pun enggak bisa dan sorry to say tapi memang dia tuh anaknya pendiam, bukan yang kayak sering suka pakai baju-baju yang kelihatannya wah gitu. Jadi dia tuh anaknya pendiam. Kalem gitu ya. Terus juga punya mainan kesukaan dari orang tuanya, aku enggak tahu. Jadi dia tuh kalau mau tidur tuh ngeliatin itu dulu terus dimasukin lagi ke laci. Takut boneka dimainin. Bukan. Karena iya karena dihancurin gitu loh. Aku sama jahat sih. Emang jahat. Sedih banget. Nanti kita jalan-jalan malam ke sana enggak sih? Ke sana ya. Kita cek. Iya kayaknya. Biar terus kita ngeliat langsung. Ini Evelyn kenapa? Tapi apa yang sih? Kamu rasain? Nih, Evelyn iya, selama kita kan dari tadi nih ya, apa yang kamu rasain? Karena kan aku, yang aku rasain tuh apa ya, sedih, kesedihan banget sih. Karena tempat sebesar ini yang bisa dimanfaatkan dengan hal lain, tapi sampai gak dimanfaatin lagi tuh pasti ada sesuatu yang sangat mengganggu gitu ya. Dan sangat ini kan, jadi ada kemungkinan gak sih kayak kedepannya nanti tempat ini dibersihin terus nanti dipakai kembali gitu untuk menjadi apa gitu tuh, ada kemungkinan lagi nggak sih sebenarnya? Harusnya sih ada, karena kan balik lagi ya, kalau aku sih yakin sekuat-kuatnya orang yang mengirimkan hal buruk ke kita, kalau misalnya kita berbuat yang positif, kita juga berpikir secara positif, itu akan kembali lagi ke dia. Bukannya kita ngirimin balik ya, tapi ya sesuatu yang negatif ini akan kembali ke dia. Apalagi kayak tadi, makhluk-makhluk yang negatifnya malah minta buat dikeluarin. Berarti kan mereka pun tidak nyaman untuk ada yang kunci ya sebenarnya ya, kunci sebenarnya. Mungkin ada juga yang lebih menguasai di sini, jadi yang mereka yang yang dikirim itu takut iya gitu ya. Makanya nanti kayaknya kita coba kali ya kayak cari ya yang komunikasi. Maksudnya alasannya tuh apa, karena ya itu tujuan kita. Kenapa? Tadi bunyi air rucuk-rucuk ya? Lagi cuci tangan. Yeah. Oh. Tapi emang sih maksudnya gitu, kalau misalnya kalian yang tinggal di asrama atau tinggal di manapun, bullying itu tuh nggak atau boleh. Di sekolah atau itu enggak boleh aku banget. Aku bahkan pernah ngalamin itu. Aku juga. Aku pernah nolongin orang yang disiksa di asrama di Jepang.
Terus? Hah? Jadi kamu tahu kan Yoto Gakko gitu-gitu ada kan kayak Tsubasa Gakko kayak jadi sekolahan untuk anak-anak yang nakal. Oh, ada. Jadi tahu, mereka tahu. Itu biasanya kalau udah dimasukin ke situ sama orang tuanya berarti memang nakal banget. Tapi di sekolahan itu memang justru lebih keras lagi di sekolahan. Karena kuat-kuatan ya. Karena mungkin kayak sesuatu yang dibenturin sama sesuatu yang lebih kuat kan orang itu kan jadi kapok kan. Jadi kayak mindsetnya tuh kayaknya seperti itu sih yang aku tangkep di Jepang. Jadi temen aku tuh ada anak nakal dia dimasukin asrama terus dia tuh disiksa sampai sering ngeliat temennya bunuh diri. Ada suara lagi kan? Enggak, itu nafas kan Mar tadi, nafas. Kalau aku sih dulu benar-benar pernah dibullying abis-abisan. Aku juga. Aku juga. Korban bullying. Aku juga. Bahkan ini jangan digebuk. Aku dipukul pakai helm. Enggak, aku digebukin kayak 7-8 orang deh kalau enggak salah. Jadi dikeroyok mas. Sama. Siapa orangnya kita sampai? Sama. Ada. Apapun bullying itu kagak boleh ya. Karena bisa rusak mental seseorang. Iya. Orang yang ngebully itu orang yang lemah banget menurut aku. Iya. Karena dan kalau misalnya kalian mungkin teman-teman yang nonton juga pernah merasakan dibully atau kalian ngerasa lingkungan kalian tidak baik, harus berani speak up ya. Betul. Harus berani bicara. Ya, karena apa? Semakin kalian takut, kalian mendem, dia malah makin seneng buat nyelakain. Dan kalian harus keluar dari lingkungannya itu. Betul. Ya. Kalau saya dulu digetok pakai helm, saya getok lagi pakai helm. Oh iya. Oh berani ya. Pokok jangan ingin, jangan preman. Iya, preman. Kalau lu kayaknya enggak ya, lu diem ya. Enggak, dulu aku dibullying, aku itu balik. Kamu. Aku langsung dibungkus ya. Enggak, aku ngelakuin perlawanan. Oh, perlawanannya gimana? Walaupun dulu aku ditindas sama orang gini-gini, aku tetap gua tuh bisa, gua tuh hebat. Wow, luar biasa. Dan akhirnya terbukti. Gimana perlawanannya? Dari SMP SD aku tuh dibullying tahu. Karena aku lagi olahraga bayangin dilempar ke pohon, aku telanjang-telanjang gitu. Itu pernah ih. Iya, makanya aku tuh paling itu ya. Agak boleh namanya bullying kagak boleh itu. Bullying. Iya, tapi benar ya. Maksudnya kadang bercandaan mungkin menurut kalian, tapi kan kalian enggak tahu apa yang diterima ya, efeknya tuh apa. Udah kalau ngomongin ini kayaknya kita enggak selesai-selesai. Panjang. Kita habis ini akan jalan-jalan malam karena sepertinya kita sudah dipanggil-panggil oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan tapi sebelum ini kita mau bacain pemenang kuis. Jawabannya adalah Putri. Dan pemenang pertama adalah Sabrina. Yang kedua Kayla Putri. Selamat ya. Selamat. Oke, pokoknya kalian jangan lupa nonton besok itu ada jalan-jalan malam dan besokannya lagi itu ada pembuktian. Yeah. Pasti aku enggak ikut kan. Siapa ya? Ah, kita enggak tahu. Ntar kita cek sendiri. aja. Pokoknya wajib nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. And bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih udah nonton. Sehat-sehat semuanya kita ya. Apa ngasih loh?